Kerangka manusia. Hal ini juga mengejutkan Qin Fei Yang. Dia baru saja bangun dan tidak tahu apa-apa tentang apa yang telah terjadi. Oleh karena itu, dia tidak hanya melihat kerangka berbentuk manusia, tetapi dia juga sangat terkejut ketika dia melihat makna tertinggi dari hukum pembantaian. Qin Dage. Li Feng terkejut dan bergegas ke belakang Qin Fei Yang. Namun, makna tertinggi dari hukum pembantaian telah tiba. Kilatan petir berwarna darah memancarkan aura yang merusak. Tidak ada waktu untuk menjelaskannya kepada Qin Fei Yang. Li Feng hanya mengingatkannya, hati-hati. Qin Fei yang tidak menjawab, juga tidak melakukan apapun. Kekuatan hukum di domain pertumpahan darah berkumpul dari segala arah dan akhirnya terkondensasi menjadi dinding perisai hitam tebal di depannya. Ledakan. Petir berwarna darah menyambar. Dinding perisai hitam runtuh, dan petir berwarna darah juga menghilang. Ini. Li Feng tercengang. Bagaimana dia melakukannya? Melihat situasi yang tidak baik, kerangka berbentuk manusia itu segera berbalik dan melarikan diri dari wilayah itu. Dentang. Namun, dengan pikiran Qin Fei Yang, kekuatan ilahi yang mengerikan meletus dari penghalang perang. Kemudian, dinding perisai tebal dan berat muncul di sekeliling penghalang perang. Di dalam penghalang itu, ruangan itu segera menjadi terisolasi dari dunia luar. Qin Fei Yang mengamati kerangka berbentuk manusia itu dan bertanya, apakah dia orang yang mengaktifkan makna tertinggi dari hukum pembantaian? Li Feng mengamati domain pertumpahan darah dan mengangguk. Iya, dia mengaktifkannya. Tubuh dan kekuatannya telah mencapai level tertinggi. Benarkah begitu? Qin Fei Yang melangkah maju dan meninju kerangka berbentuk manusia itu. Hem. Kerangka berbentuk manusia itu mendengus dingin. Kerangka itu mengepalkan tinjunya dan meninju tanpa menghindar. Ledakan. Kedua tinju itu bertabrakan, dan keduanya mundur selangkah. Ini benar-benar telah mencapai tingkat tertinggi. Qin Fei yang bergumam. Terlebih lagi, dibandingkan dengan kerangka-kerangka yang pernah ditemuinya sebelumnya, kerangka berbentuk manusia ini lebih lincah, dan pikirannya lebih aktif. Tampaknya tidak ada bedanya dengan orang yang masih hidup. Kindage, bantu aku. Kerangka ini sangat kuat. Energi hukum jiwa mayat hidup pasti lebih kuat lagi. Jika aku dapat melahap energi hukumnya, aku mungkin dapat melangkah ke alam berdaulat. Li Feng menatap kerangka berbentuk manusia itu, matanya penuh keinginan. Begitu cepat. Qin Fei yang curiga. Li Feng berkata, kau tidak tahu. Saat kau dalam pencerahan, dia memanggil ribuan kerangka, dan jiwa mereka telah kumakan. Jadi begitu. Qin Fei yang mengangguk menyadari hal itu. Dengan lambaian tangannya, Li Feng segera muncul di luar domain. Ia kemudian melihat kerangka berbentuk manusia itu. Biarkan aku melihat seberapa mampunya kau untuk berani berkomplot melawan kami. Kerangka berbentuk manusia itu mencibir saat sekali lagi melepaskan kedalaman tertinggi dari hukum pembantaian. Bloodset Domain segera berubah menjadi lautan darah. Kilatan petir berwarna darah meraung seperti ular piton raksasa. Kata Qin Fei Yang. Badai muncul entah dari mana dan menyapu ke segala arah. Ini dibentuk oleh hukum perang, dan mengandung daya mematikan yang tak tertandingi. Petir berwarna darah dan badai terus bertabrakan, dan aura penghancur melonjak di wilayah itu bagaikan gelombang amarah. Sepertinya kamu tidak berarti apa-apa. Kerangka berbentuk manusia itu menyeringai. Benarkah begitu? Kamu mungkin belum pernah merasakan kekuatan Bloodset Domain sebelumnya. Saat suara Kinfei yang berakhir, aura perang yang mengerikan meletus di wilayah itu seperti gunung berapi. Momen berikutnya. Hukum pembantaian kerangka berbentuk manusia itu tampaknya ditekan, dan kekuatannya langsung turun satu tingkat. Apa? Kerangka berbentuk manusia itu terkejut setelah kekuatan hukum nomologi pembantaian ditekan. Badai yang dibentuk oleh hukum nomologi susunan pertempuran menghancurkan petir berwarna darah dan menelan kerangka berbentuk manusia dalam sekejap. Setiap bila angin memancarkan ketajaman yang mengerikan, sekalipun tulang-tulang kerangka berbentuk manusia itu telah mencapai tingkat tertinggi, tulang-tulang itu masih saja retak dan hancur dengan cepat. Tidak, kerangka berbentuk manusia itu meraung ketakutan, sudah terlambat. Qin Fei yang tersenyum tipis dan melambaikan tangannya, mengaktifkan level tertinggi dari hukum kehancuran. Patung dewa kehancuran itu seperti dewa yang telah melangkah ke dunia, dan telapak tangannya jatuh. Ah! Disertai teriakan melengking, kerangka manusia itu hancur di tempat, dan jiwa orang mati di rongga matanya juga hancur berkeping-keping. Qin Fei yang melangkah maju dan meraih jiwa orang mati. Dia kemudian mengamati domain pertumpahan darah, dan senyum puas muncul di wajahnya. Tepat saat dia hendak meninggalkan Bloodset Domain, niat bertarung yang lebih mengerikan pun muncul dari dahinya. Niat bertarung ini jauh melampaui niat bertarungnya sendiri. Apa yang sedang terjadi? Qin Fei yang terkejut dan menyentuh dahinya. Ledakan. Niat bertarung yang mengerikan benar-benar menghancurkan tangannya. Momen berikutnya. Cahaya Ilahi melintas di dahinya dan seolah-olah dewa perang yang tak tertandingi telah turun. Li Feng yang berada di luar tidak bisa menahan gemetar. Qin Fei yang mendonga untuk melihat. Yang mengejutkannya, dia menemukan bahwa sebenarnya ada sebuah karakter besar yang mengambang di langit, berkelap-kelip dengan cahaya Ilahi. Pertempuran Hmm. Melihat kata, pertempuran, wajah Qin yang dipenuhi dengan keheranan. Karena dia terlalu akrab dengan kata ini. Itu adalah kata, pertempuran, pada seni ilahi enam kata. Apa-apaan? Ketika dia memahami hukum kehidupan dan kematian dalam ilusi, kata, hidup dan mati, muncul. Sekarang setelah dia memahami tingkat tertinggi hukum perang, kata, pertempuran, juga muncul. Mungkinkah itu? Kata, pertempuran, benar-benar mengandung inti dari hukum perang. Memikirkan hal ini, Qin yang menjadi sangat gembira. Jika memang begitu, maka bukankah return, advance, dan kill akan sama saja. Tiba-tiba. Kata, pertempuran, yang mengambang di langit tiba-tiba runtuh, berubah menjadi air terjun dan menyatu dengan tubuh Qin Fei Yang. Melihat lautan kesadaran Qin Fei Yang. Pada saat ini, sudah ada dua lambang di laut kesadarannya. Yang satu adalah lambang hukum guntur. Yang lainnya adalah lambang hukum kehidupan dan kematian. Pada saat ini. Di samping kedua lambang ini, lambang lain berangsur-angsur mengembun. Sesaat kemudian. Ketika lambang itu terbentuk, Qin Fei yang sangat gembira. Itu benar-benar lambang hukum perang. Dengan munculnya lambang ini, ia tampaknya memiliki pemahaman baru tentang hukum perang. Setelah kegembiraan itu, Qin Fei yang kembali berpikir keras. Mengapa intisari hukum kehidupan dan kematian langsung muncul saat dia memahami hukum kehidupan dan kematian, tetapi intisari hukum perang baru muncul setelah dia memahami hukum perang tingkat tertinggi? Jika kata, bunuh, kata, maju, dan kata, kembali, memang mengandung intisari dari hukum perang, maka apakah semuanya itu baru muncul setelah dia memahami hukum perang tingkat tertinggi? Setelah merenung sejenak, Qin Fei yang hanya dapat menghubungkannya dengan fakta bahwa hukum kehidupan dan kematian terlalu sulit untuk dipahami, jadi intisarinya muncul terlebih dahulu. Tetapi apapun yang terjadi, baginya, ini adalah hal yang layak dirayakan. Karena di masa depan, dia tidak perlu mencari intisari hukum perang, dia juga tidak perlu memahaminya sendiri. Hal ini secara tidak sengaja menghemat banyak waktu. Lagi pula, dia mungkin tidak dapat memahaminya sendiri. Kalau dipikir-pikir sekarang, memang benar seperti yang dikatakan istana. Seni ilahi enam kata adalah harta karun hidupnya. Pada saat inilah dia akhirnya menyadari kekuatan sebenarnya dari seni ilahi enam kata. Suara mendesing. Sambil menarik napas dalam-dalam, Fei yang menahan kegembiraan di hatinya. Dengan sebuah pikiran, bloodset domain segera runtuh. Kin Dage. Li Feng segera berlari ke arah Qin Fei Yang dan bertanya dengan heran, apa maksud pertempuran tadi? Karena domain pertumpahan darah disegel oleh tembok perisai, dia hanya merasakan niat bertempur dan tidak melihat munculnya kata, pertempuran. Tidak ada apa-apa. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan melemparkan jiwa mayat hidup kepada Li Feng. Terima kasih. Li Feng menatap Qin Fei Yang dengan curiga, lalu tersenyum penuh terima kasih. Ia segera membuka pusaran berwarna darah di antara kedua alisnya dan menelan jiwa mayat hidup. Seperti yang diharapkan, Energi hukum perang yang terkandung dalam jiwa mayat hidup kerangka berbentuk manusia itu jauh melampaui energi kerangka binatang buas. Setelah menyerap energi ini, hukum kegelapannya segera terisi hingga ke tingkat kelima hukum perang. Ledakan. Pada saat yang sama, aura yang kuat meletus tak terkendali. Kultivasinya langsung melangkah ke alam berdaulat. Sangat cepat. Qin Fei yang bergumam. Baru dua hari sejak dia memasuki harta karun ilahi lonceng surgawi, dan anak ini telah melangkah ke tingkat kelima dari tingkat ketiga hukum perang. Selain kemampuan luar biasa milik serigala bermata putih, dia benar-benar tidak dapat memikirkan orang lain yang dapat menandingi kecepatan Li Feng. Akhirnya aku melangkah ke langkah ini. Li Feng juga sangat bersemangat. Perbedaan antara alam berdaulat dan alam berdaulat bagaikan langit dan bumi. Hanya dengan melangkah ke alam berdaulat, seseorang akan memiliki modal untuk memantapkan kedudukan di alam awan langit. Hal yang paling penting adalah setelah melangkah ke alam berdaulat, dia memenuhi syarat untuk mengetahui kebenaran tentang leluhur darah. Tingkat kelima hukum perang hanyalah awal yang baru. Tingkat berikutnya dari hukum perang adalah tujuan sebenarnya yang harus dicapai. Jadi, Anda tidak bisa berpuas diri. Qin Fei Yang memperingatkan. Aku tahu. Li Feng mengangguk, menahan auranya, dan bertanya, Qin Dage, hukum perang dari hukum perang tampaknya sangat kuat. Tidak apa-apa. Qin -apa. Fei Yang tersenyum tipis. Baiklah. Li Feng terdiam dan bertanya dengan rasa ingin tahu, kemampuan apa yang dimiliki domain pertumpahan darah. Ada banyak sekali kemampuan. Pertama, wilayah pertumpahan darah dapat memberi kita semangat juang yang tak ada habisnya. Kedua, domain pertumpahan darah dapat menekan kekuatan hukum pihak lain. Terakhir, domain pertumpahan darah dapat menjadi penjara dan juga dapat mengembangkan beberapa metode ofensif sesuka hati. Misalnya, badai sebelumnya adalah sesuatu yang saya kembangkan sesuka hati. Itu bisa dianggap sebagai penyerangan dan pertahanan. Kata Qin Fei Yang. Berevolusi sesuka hati. Li Feng sedikit terkejut dan berkata dengan heran, bukankah ini sama dengan hukum perang dari hukum luar angkasa? Itu tidak sama. Hukum perang dari hukum angkasa dapat berevolusi sesuai keinginan, tetapi hukum perang hanya dapat berevolusi di wilayah pertumpahan darah. Ada perbedaan besar, Qin Fei yang tersenyum. Li Feng mengangguk dan bertanya, "Lalu, apakah penindasan hukum perang pihak lain juga mengharuskan pihak lain memasuki domain pertumpahan darah?" Itu benar. Selain itu, kemampuan untuk menekan kekuatan hukum perang ini hanya efektif terhadap hukum biasa tidak ada artinya terhadap hukum tertinggi. Sebenarnya, keuntungan terbesar dari domain pertumpahan darah adalah memungkinkan seseorang memiliki semangat juang yang tak terbatas. Dibandingkan dengan ranah mendalam tingkat kelima, ranah ini jauh lebih kuat. Pada dasarnya, ranah ini setara dengan memiliki tubuh abadi. Qin Fei Yang menjelaskan. Jadi, tampaknya hukum tertinggi itu bahkan lebih kuat. Li Feng berkata sambil menyadari. Tentu saja. Kalau tidak, mengapa itu disebut hukum tertinggi? Namun, Menurut pendapatku, di antara semua hukum, hukum perang adalah yang paling praktis. Karena dalam suatu pertempuran, terutama saat menghadapi lawan yang kekuatannya setara, hukum perang dapat membuat kita tak terkalahkan dalam pertempuran yang berkepanjangan. Qin Fei yang tersenyum tipis. Itu benar. Jika kita uraikan, hukum perang seharusnya menjadi semacam hukum pendukung. Li Feng mengangguk. Jenis dukungan. Qin Fei yang bergumam dan tersenyum tidak setuju. Dulu, dia juga berpikir begitu. Namun, setelah menyatu dengan versi miniatur hukum perang, dia samar-samar merasa bahwa hukum pamungkas formula pertempuran juga harus memiliki kekuatan mengerikan yang tak tertandingi. Tentu saja. Terlepas dari apakah itu hukum yang menyerang atau mendukung, hukum pamungkas atau hukum biasa, selama itu merupakan hukum pamungkas, itu pasti akan menantang surga. 3683. Tinggi di langit. Pertarungan antara dua artefak dewa penentang surga tingkat tertinggi belum berakhir. Pedang darah sebenarnya sudah lama ingin melarikan diri. Lagi pula, kerangka berbentuk manusia itu pun telah terbunuh. Sayangnya, ia terjerat oleh artefak dewa Li Feng dan tidak dapat melarikan diri. Artefak dewa yang menantang surga tingkat tertinggi masih sangat berharga. Karena ada kemungkinan itu bisa berevolusi menjadi senjata ilahi dominator. Qin Fei yang bergerak dan menekan pedang darah. Pada saat yang sama, di kejauhan, dua sosok terbang mendekat. Salah satu dari mereka memandang ke tempat Qin Fei Yang dan Li Feng berada dari jauh, dan mengerutkan kening. Fluktuasi pertempuran telah menghilang. Aku ingin tahu siapa yang sedang bertarung. Orang yang satunya mencibir, "Siapa peduli siapa dia? Yang penting dia bisa menolong kita. Selesai!" Mereka berdua menarik kembali aura mereka, dan diam-diam menyelinap. Ketika mereka berdua tiba di luar kota kuno, mereka memandang Qin Fei Yang dan Li Feng yang berdiri di udara, dan mengerutkan kening. "Aku tidak menyangka nasibku akan seburuk ini, sampai bertemu dengan bajingan kecil ini." saya yakin saya sedikit tidak beruntung. Dari percakapan mereka berdua, jelas bahwa mereka adalah lawan Qin Fei Yang. Lebih-lebih lagi, dia agak membenci Qin Fei Yang. Apa yang harus kita lakukan? Salah satu dari mereka bertanya. Yang satunya berpikir sejenak, lalu berkata, meskipun bajingan kecil ini sangat menyebalkan, tidak dapat disangkal bahwa dia sangat kuat. Kita sebaiknya memanfaatkannya. Gunakan dia. Saya takut pada akhirnya, kitalah yang akan dimanfaatkan olehnya. Pada akhirnya, siapa yang menggunakan siapa itu akan tergantung pada metode siapa yang lebih kuat. Keduanya berdiskusi sejenak sebelum mengambil tindakan. Titik melihat Qin Fei yang lagi. Setelah menekan pedang merah darah dan memaksanya bersumpah darah, Qin Fei yang bersiap untuk pergi bersama Li Feng. Tapi pada saat ini, seberkas cahaya pedang muncul dan menghantam langit seolah-olah sedang menghancurkan rumput kering dan kayu busuk. Kemudian, cahaya itu melesat ke arah Qin Fei yang dan pria lainnya. Hm. Qin Fei Yang dan Li Feng mengangkat kepala untuk melihat, dan pupil mereka langsung mengecil. Ini adalah cahaya pedang dari senjata ilahi dominator. Dan auranya cukup familiar. Pedang naga putih. Mata Qin Fei Yang dipenuhi dengan niat membunuh, dia tidak ragu-ragu mengeluarkan pedang dewa kematian dan menebas ke depan. Benar sekali. Cahaya pedang ini berasal dari senjata ilahi penguasa klan naga putih, pedang naga putih. Dengan suara keras, cahaya pedang itu hancur di tempat. Suara mendesing. Tepat saat cahaya pedang itu hancur, dua orang yang bersembunyi dalam kegelapan itu melayang ke udara dan terbang menjauh tanpa menoleh ke belakang. Kalian datang ke sini untuk menyerangku, dan sekarang kalian ingin pergi begitu saja. Qin Fei yang mendengus dingin, memegang pedang malaikat maut, dia menggunakan langkah ruang waktu dan mengejarnya seperti sambaran petir. Siapa mereka? Li Feng juga mengaktifkan seni ilahi dukungan tingkat tertinggi dan mengejarnya. Para leluhur klan naga putih dan klan naga hitam benar-benar musuh di jalan sempit. Qin Fei yang mencibir, dia telah melihat keduanya saat dia menyergap mereka di gletser kematian. Kau sedang mencari kematian. Niat membunuh terpancar di mata Li Feng. Jangan meremehkan mereka. Bagaimanapun, mereka semua telah menguasai enam makna mendalam dan senjata berdaulat. Qin Fei Yang mengingatkan. Dia tidak takut karena dia memiliki kastil kuno, pedang malaikat maut, 3000 inkarnasi, mata surga, dan teknik terlarang sembilan api naga dunia bawah. Tetapi Li Feng berbeda. Meskipun Li Feng juga berada di alam kedaulatan kesempurnaan, ia masih jauh dari seorang ahli tertinggi. Tiba-tiba, para naga putih menoleh ke arah Kin Fei Yang dan bertanya, "Kin Fei Yang, bagaimana kalau kita bekerja sama?" "Kerja sama, Kin Fei Yang!" Terkejut, mereka benar-benar mengusulkan kerja sama. Akan tetapi, apakah ada kebutuhan baginya untuk bekerja sama dengan para naga? Di samping itu, jika mereka benar-benar ingin bekerja sama, mengapa mereka menyerangnya secara diam-diam? Naga hitam juga berkata, harta karun ilahi lonceng surga sangat berbahaya. Bahkan kau mungkin tidak akan mampu bertahan hidup. Jadi, jika kita bekerja sama, itu akan menguntungkan bagimu dan kami. Baiklah. Qin Fei Yang mengangguk dan berkata, kalian berhenti dulu. Mari kita cari tempat duduk dan perlahan-lahan membahas kerja sama. Naga putih dan naga hitam saling berpandangan dan bertanya, apakah kalian yakin tidak akan menyerang kami setelah kami berhenti? Saya yakin. Qin Fei Yang mengangguk. Ketika mereka berdua mendengar ini, mereka benar-benar berhenti. Mata Qin Fei Yang memancarkan niat membunuh. Sambil memegang pedang dewa kematian, dia menyerang ke depan. Orang terkutuk, kau mengingkari janjimu. Mereka berdua mengumpat dan mulai melarikan diri lagi. Qin Fei Yang tidak menghiraukannya. Orang yang tercela. Sungguh lelucon. Orang-orang yang datang untuk menyerangnya secara diam-diam berkali-kali sebenarnya punya muka untuk menyebutnya sebagai orang yang tercela. Li Feng mencibir dan berkata, Patriark Naga yang bermartabat sebenarnya hanya tahu cara melarikan diri. Apakah kamu tidak takut ditertawakan jika ini menyebar? Hah. Mereka berdua tidak bisa menahan diri untuk menatap Li Feng, alis mereka sedikit terangkat. Baru sekarang mereka menyadari aura Li Feng. Mengumpulkan kekejaman, haus darah, dan aura mengerikan dalam satu tubuh, dia adalah iblis hidup yang membunuh orang-orang seperti sabit. Siapa dia? Mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Nampaknya naga tidaklah seberapa. Belum lagi Kakakin, bahkan aku pun bisa menghancurkan kalian semua sampai mati seperti semut. Wajah Li Feng penuh dengan penghinaan. Arogan, Naga Hitam sangat marah. Jangan impulsif, rencana lebih penting. Naga Putih diam-diam menghiburnya. Para Naga Hitam mendengus dingin dan menatap Li Feng. "Siapa namamu?" "Namaku Li Feng. Aku kakekmu, Li Feng." Li Feng berkata dengan bangga, "Bagus, sangat bagus. Aku akan mengingat namamu." Naga Hitam tersenyum dingin. "Jadi, bagaimana jika kamu ingat? Apakah kau masih berani menyentuhku?" Li Feng mencibir. Dia selalu membenci naga. Meskipun naga dari alam awan langit dan naga dari alam kuno tidak ada hubungannya satu sama lain, tetap saja itu tidak bisa menghilangkan kebencian di hatinya. Tidak masuk akal, ini benar-benar tidak masuk akal. Sekarang ada yang berani menunggangi kepala klan naga kita dan bertindak kejam. Naga hitam sangat marah, "Jangan khawatir, mari kita bicarakan hal itu setelah kita mendapatkan benda itu." Mata naga putih berkedip tanpa disadari. Mereka berempat mengejar melewati sebuah lembah. Saat melewati lembah, cahaya dingin melintas di mata naga putih. Dengan lambaian tangannya, kekuatan ilahi meledak ke lembah di bawah, dan lembah itu langsung rata dengan tanah. Saudara Qin, kalian bantu jaga bagian belakang. Saat kami menemukan bala bantuan, kami akan kembali menjemputmu. Segera setelah. Naga putih menatap Qin Fei yang dan Li Feng dan berteriak. Gelombang hukum ruang waktu muncul, dan saat berikutnya, dia mengaktifkan momentary time dan pergi bersama naga hitam seperti kilat. Menutupi bagian belakang. Qin Fei yang dan Li Feng tercengang. Apa maksudnya? Terlebih lagi. Pemimpin klan Naga Putih telah menguasai kedalaman tertinggi dari susunan waktu. Karena dia punya metode seperti itu, mengapa dia tidak mengaktifkannya lebih awal? Mengapa harus menunggu sampai sekarang? Ledakan. Saat Qin Fei Yang dan Li Feng terkejut, aura mengerikan tiba-tiba muncul dari lembah di bawah. Segera setelah. Kerangka-kerangka bergegas keluar dari lembah dan berdiri di kehampaan di depan Qin Fei Yang dan Li Feng. Ini, petik dua. Qin Fei Yang dan Li Feng tercengang. Jumlah keseluruhannya adalah sepuluh kerangka, dan semuanya berbentuk manusia. Terlebih lagi, seperti kerangka berbentuk manusia yang mereka temui di kota kuno, tulang mereka berwarna merah darah. Begitu banyak pada saat ini. Qin Fei yang tiba-tiba menyadari dan mengerutkan kening, mereka memanfaatkan kita. Menggunakan. Li Feng terkejut. Itu benar. Mereka sudah tahu bahwa ada kerangka berbentuk manusia di sini, jadi mereka sengaja memancing kita ke sini. Ini juga alasan mengapa mereka tidak mengaktifkan momentary time sebelumnya. Qin Fei yang mengangguk. Naga putih memiliki waktu sementara. Jika mereka benar-benar ingin melarikan diri, dengan kecepatannya dan Li Feng, mereka tidak akan dapat mengejarnya. Lalu mengapa mereka melakukan ini? Li Feng curiga. Aku tidak tahu. Mungkin ada beberapa harta karun di sini. Qin Fei yang menebak. Harta karun. Jiwa Li Feng bergetar, lalu mengerutkan kening dan berkata, itu tidak benar. Mereka semua punya senjata dewa penguasa. Kalau memang ada harta karun, mereka tinggal merebutnya saja. Kenapa mereka mau bersusah payah untuk memikat kita ke sini? Mungkin, petik dua situasi sebenarnya tidak sesederhana apa yang kita lihat sekarang. Mata Qin Fei yang berbinar, dia melihat ke sepuluh kerangka berbentuk manusia itu, dan berkata, semuanya, mereka tidak ada di pihak kita, jangan tertipu oleh mereka. Apakah menurutmu kita semudah itu dibodohi? Aku suruh kamu meliput mundurnya pasukan, tapi kamu tidak ada di pihak yang sama. Sepuluh kerangka berbentuk manusia itu tertawa melengking dan menyerang Qin Fei Yang dan Li Feng satu demi satu. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Kalian tidak punya kemampuan untuk menilai yang benar dan yang salah. Kalau begitu, hancurkan saja semuanya. Mata Kinfe yang bersinar dengan cahaya dingin, pedang dewa kematian merobek langit dan menebasnya. Senjata ilahi Dominator. Sepuluh kerangka berbentuk manusia itu terkejut dan segera mundur. Kau ingin melarikan diri saat berhadapan dengan senjata ilahi Dominator? Wajah Li Feng penuh dengan penghinaan. Pada saat yang sama, matanya dipenuhi keinginan. Kekuatan hukum yang terkandung dalam jiwa sepuluh kerangka berbentuk manusia itu benar-benar di luar imajinasi. Namun. Qin Fei yang tidak mengejar ke sepuluh kerangka manusia itu. Melihat ke sepuluh kerangka manusia itu mundur, dia segera menyapu Li Feng dan terus mengejar ke arah naga putih. Mengapa kamu tidak membunuh mereka? Li Feng curiga. Saya merasa masalah ini tidak sesederhana itu. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Naga putih dan naga hitam sama-sama memiliki senjata ilahi dominator, tetapi mereka memilih menggunakannya untuk berhadapan dengan kerangka berbentuk manusia, dari sudut pandang manapun, itu tidak tampak normal. Jadi yang terbaik adalah tidak melawan, rencana terbaik adalah mundur dentang. Namun pada saat berikutnya, disertai dua suara keras, dua sinar pedang menghancurkan tanah dan melesat keluar. Apa? Ekspresi Li Feng berubah. Ekspresi Qin Fei Yang juga berubah. Senjata ilahi dominator. Dan dua senjata ilahi dominator. Memang ada masalah. Begitu kedua sinar pedang itu muncul, mereka langsung menuju ke arah Qin Fei Yang dan Li Feng. Kekosongan dan bumi di sekitarnya mulai runtuh dan tenggelam. Tatapan mata Qin Fei Yang menjadi gelap. Dia meraih pedang Thanatos dan menebas kedua sinar pedang itu. Ledakan. Kedua sinar pedang itu hancur. Tidak buruk, tidak buruk. Seseorang benar-benar berani datang dan menyinggung kekuatan suci tuan ini. Disertai dua tawa dingin, dua pedang pertempuran muncul satu demi satu, membawa kekuatan untuk menghancurkan dunia, di depan dan di belakang Qin Fei Yang dan Li Feng. Yang satu berwarna keemasan, seolah terbuat dari emas. Yang satunya lagi berwarna putih keperakan, seolah terbuat dari lapisan perak, memancarkan cahaya ilahi yang menyilaukan. Itu benar-benar dua senjata ilahi dominator. Qin Fei Yang dan Li Feng saling berpandangan. Namun pada saat berikutnya, mata mereka bersinar dengan cahaya hijau. Harta karun ilahi lonceng langit memang memiliki senjata ilahi dominator. Lebih-lebih lagi. Sebagai senjata ilahi penguasa harta karun lonceng langit, benda itu pastilah benda tanpa pemilik. Karena benda itu adalah benda tanpa pemilik, bukankah itu berarti ada peluang untuk menaklukkannya? Tidak. Naga putih dan naga hitam sudah memiliki senjata dewa dominator. Jika benar-benar memungkinkan untuk menaklukkannya, mengapa kedua naga itu memberi mereka kesempatan yang bagus? Tanpa diragukan lagi, keduanya pasti sulit dikunyah. 3684. Pedang pertempuran emas itu mencibir, "Tadi malam, kedua kaki tanganmu melebih-lebihkan diri mereka sendiri dan datang untuk menaklukkan kita, meminta kita untuk melayani mereka. Namun, pada akhirnya, mereka dikalahkan oleh kita, tetapi aku tidak menyangka mereka masih belum menyerah." Hanya dua manusia dan dua naga suci yang benar-benar ingin senjata suci berdaulat kita tunduk kepada mereka. Mereka benar-benar melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Pedang pertempuran perak itu pun tertawa meremehkan. Qin Fei Yang dan Li Feng saling berpandangan. Itu memang jebakan. Mereka melihat ke arah tempat para naga hitam dan naga putih melarikan diri. Keduanya telah lama menghilang. Namun, mereka berani menyimpulkan. Mereka berdua jelas tidak pergi. Mereka pasti bersembunyi di suatu tempat di dekat sini, menunggu mereka bertarung dengan dua senjata ilahi berdaulat. Pada akhirnya, kedua belah pihak akan terluka, dan kemudian mereka akan keluar dan menuai keuntungan. Qin Fei Yang menarik kembali pandangannya, menatap kedua senjata ilahi berdaulat, dan berkata, kalian berdua, percayalah padaku, kami benar-benar tidak bersekongkol dengan mereka. Ledakan. Namun, yang menanggapi Qin Fei Yang adalah dua cahaya pedang tajam. Qin Fei Yang mengayunkan pedang dewa kematian, menghancurkan dua cahaya pedang, dan berkata dengan marah, jangan biarkan mereka memanfaatkanmu. Menggunakan. Haha. Apakah kau benar-benar mengira raja ini bodoh? Kita akan membicarakannya nanti. Sekalipun kalian bukan kaki tangan, selama kalian orang luar, kalian harus dibunuh. Pedang pertempuran emas itu mencibir, lalu segera pulih, menyerbu ke arah Qin Fei Yang. Mundur. Hati-hati terhadap serangan mendadak naga hitam dan putih. Qin Fei Yang diam-diam memperingatkan Li Feng, dan kemudian dengan tegas bergegas menuju pedang pertempuran emas. Karena tidak ada cara untuk menghindarinya. Lebih-lebih lagi, jika senjata Ilahi berdaulat itu bertekad membunuhmu, maka akan sangat sulit bagimu untuk melarikan diri. Namun, dia tidak begitu peduli dengan dua senjata Ilahi berdaulat itu. Dia paling khawatir pada Patriark Naga Hitam dan Patriark Naga Putih. Mereka berdua bersembunyi dalam kegelapan, seperti dua bom waktu yang terus berdetak, membuat orang tidak bisa merasa tenang. Li Feng mundur seperti kilat. Pada saat ini, tentu saja dia tidak bisa tinggal. Bagaimanapun, ini adalah pertarungan antara senjata dominator jika dia tetap tinggal, dia hanya akan menjadi beban bagi Qin Fei Yang. Namun, pada saat yang sama, sepuluh kerangka berbentuk manusia itu tertawa kejam dan menyerang Li Feng. Dentang. Pedang malaikat maut dan pedang pertempuran emas saling bertabrakan, dan aura penghancur menyebar ke segala arah bagaikan gelombang pasang. Pedang perak pun mengikutinya. Qin Fei Yang dan malaikat maut sama-sama terhempas oleh serangan gabungan kedua senjata penguasa. Haha. Kamu memiliki senjata dominator di usia yang masih sangat muda. Aku yakin statusmu di dunia luar pasti luar biasa. Namun, ini adalah harta karun ilahi lonceng surga. Siapapun yang datang ke sini akan merasa sulit untuk lolos dari kematian. Kedua senjata ilahi berdaulat itu tertawa sinis saat aura ilahi mereka membanjiri area tersebut. Benar-benar. Jika kalian benar-benar sekuat itu, lalu mengapa begitu banyak orang meninggalkan Heaven Bell Divine Treasury hidup-hidup saat terakhir kali dibuka? Kin Fei yang mencibir. Kaisar bulu dan kelinci kecil adalah mereka yang kembali hidup-hidup. Dengan suara dentang yang keras, kastil kuno itu muncul dan bergabung dengan pedang dewa kematian dalam menyerang dua senjata berdaulat. Apa, sebenarnya ada senjata ilahi berdaulat yang lain? Kedua senjata ilahi berdaulat itu terkejut. Qin Fei yang juga dengan tegas meninggalkan pertempuran dan bergegas menuju Li Feng. Karena jika kesepuluh kerangka berbentuk manusia itu semuanya menguasai ilmu hitam tertinggi, maka Li Feng tidak akan mampu mengalahkan mereka. Di kejauhan. Li Feng dan sepuluh kerangka berbentuk manusia sudah mulai bertarung. Pada awalnya, sepuluh kerangka berbentuk manusia itu tidak menunjukkan kekuatan luar biasa apapun, yang membuat Li Feng berpikir bahwa kekuatan mereka sangat biasa saja. Namun, saat dia mengira kemenangan ada di tangannya, kesepuluh kerangka berbentuk manusia itu semuanya menggunakan jurus pamungkas yang mendalam. Meskipun tidak ada satupun yang merupakan kedalaman tertinggi, sepuluh kedalaman tertinggi biasa sudah lebih dari cukup untuk menghancurkannya berkeping-keping. Lagi pula, dia hanya memahami kedalaman hukum pembantaian. Melihat sepuluh kekuatan misterius tertinggi datang padanya dan nyawanya dalam bahaya, Qin Fei yang mendarat di depan Li Feng seperti senjata ilahi yang turun dari surga. Dia mengaktifkan kekuatan misterius tertinggi dari hukum kehancuran dan menghancurkannya. Ledakan. Sepuluh kekuatan mendalam tertinggi hancur satu demi satu. Hukum tertinggi memang berbeda. Li Feng melihat pemandangan ini dan tidak bisa menahan rasa terpesona. Sebaliknya, sepuluh kerangka berbentuk manusia menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Qin Fei yang hendak membunuh. Namun pada saat berikutnya, krisis yang fatal muncul. Dia mengira bahwa pemimpin klan naga hitam dan pemimpin klan naga putih yang menyerang secara diam-diam, tetapi ketika dia berbalik, dia menyadari bahwa itu adalah kerangka berbentuk manusia lainnya. Dia melihat kerangka berbentuk manusia datang dari belakang seperti hantu. Dan hal anehnya adalah, tulang-tulang kerangka berbentuk manusia ini sebenarnya berwarna emas dan jiwa orang mati di rongga matanya juga seperti api kemasan. Qin Dage, hati-hati. Li Feng berteriak. Awalnya dia berada di belakang Qin Fei Yang. Ketika dia melihat kerangka manusia emas itu datang, dia berbalik tanpa ragu-ragu dan mengaktifkan hukum pembantaian untuk menyerang kerangka manusia emas itu. Semut. Kerangka berbentuk manusia emas itu mencibir, dan gelombang aura kematian bergulir keluar. Mengikuti dengan saksama. Bulan Purnama berwarna merah tua muncul dan melesat menuju hukum pembantaian. Dengan suara keras, hukum pembantaian tertinggi milik Li Feng langsung hancur berkeping-keping di langit tanpa ada yang bisa melawan. Hukum kematian yang paling mendalam. Mata Li Feng bergetar. Ia benar-benar memahami hukum tertinggi yang paling dalam. Apakah ini benar-benar hanya kerangka? Bulan yang memudar menghancurkan langit dan menyerbu ke arah Li Feng. Hati Li Feng segera dipenuhi perasaan akan kematian yang semakin dekat. Ledakan. Tapi saat ini, Qin Fei yang melambaikan tangannya, dan Dewa Penghancur di Langit menamparkan bulan yang memudar. Disertai dengan suara ledakan yang menggetarkan bumi, dua kekuatan besar yang agung itu runtuh di angkasa pada saat yang bersamaan. Apakah kamu baik-baik saja? Qin Fei yang mendarat di samping Li Feng dan bertanya. Saya baik-baik saja. Li Feng menggelengkan kepalanya. Sungguh beruntung dia bertemu Qin Dage saat dia datang ke sini. Kalau tidak, dengan kekuatannya, dia hanya akan mencari kematian di harta karun ilahi lonceng langit. Awalnya dia berpikir jika dia berhasil mencapai puncak alam berdaulat, dia seharusnya tidak memiliki masalah dalam melindungi dirinya sendiri. Namun pada kenyataannya, demi melindungi dirinya dalam harta karun ilahi lonceng langit, dia harus menguasai sedikitnya satu hukum tertinggi yang mendalam. Sebuah kerangka yang menggenggam sebuah kekuatan mendalam tertinggi dari kekuatan mendalam tertinggi. Hanya dalam beberapa hari, dia menemukan dua senjata ilahi berdaulat. Tempat ini sungguh di luar imajinasinya. Kerangka manusia emas itu menatap Qin Fei Yang dan Li Feng, lalu menatap sepuluh kerangka manusia berwarna merah darah, dan berkata dengan senyum sinis, serap darah mereka, dan salah satu dari kalian seharusnya bisa berevolusi. Bunuh mereka. Ledakan. Mendengar ini, Kesepuluh kerangka berwarna merah darah itu seolah-olah telah disuntik dengan darah ayam saat mereka mengaktifkan kekuatan mendalam tertinggi dari kekuatan mendalam tertinggi mereka. Kerangka emas itu juga mengaktifkan kembali hukum kematian yang paling dalam. Sebelas makhluk tertinggi yang sangat dalam menyerbu ke arah Qin Fei Yang dan Li Feng dari segala arah. Membunuhku tidak masalah, tapi membunuh Qin Dage. Sungguh mimpi yang bodoh. Li Feng mencibir. Bahkan para ahli tertinggi dari berbagai zona terlarang hanya bisa melarikan diri di depan Qin Dage, apalagi beberapa kerangka. Keberanianmu patut dipuji. Fei yang tersenyum tipis, dua hukum karma tertinggi dan hukum kehancuran muncul entah dari mana. Hukum kehancuran yang paling dalam dari hukum kehancuran menyerang kerangka emas. Sepuluh teratai emas yang dibentuk oleh hukum karma yang paling dalam dan tertinggi menyerang sepuluh kerangka berwarna merah darah masing-masing. Ledakan, disertai dengan serangkaian suara keras, kedalaman tertinggi dari kedalaman tertinggi hancur berkeping-keping di angkasa, dan aura penghancur menyapu ke segala arah. Apa? Ada pula hukum karma yang paling dalam dari hukum karma. Ekspresi kerangka emas itu berubah, dan ia buru-buru meninggalkan sepuluh kerangka berwarna merah darah dan berbalik untuk melarikan diri. Setelah menyaksikan kekuatan sejati Qin Fei Yang, sepuluh kerangka berwarna merah darah itu juga ingin melarikan diri, tetapi kekuatan mereka tidak memungkinkan. Sepuluh teratai emas menghancurkan aura tertinggi mereka dan langsung menghantam tubuh mereka. Ah! Setelah serangkaian jeritan menyedihkan, ke sepuluh kerangka berwarna merah darah itu hancur di tempat. Melihat ini, Li Feng segera bergegas maju dengan penuh semangat. Tangan berdarah di antara alisnya muncul dan dengan cepat menelan jiwa mereka. Qin Fei Yang mengabaikannya. Dia menggunakan langkah ruang waktu dan mengejar kerangka emas itu. Qin Dage, kerangka-kerangka ini tampaknya tidak memiliki seni dewa. Li Feng mengingatkan. Tanpa seni ilahi, kau masih ingin melarikan diri. Qin Fei Yang menatap kerangka emas itu, matanya memancarkan niat membunuh yang kuat. Kalau saja benda itu memiliki seni ilahi tambahan atau hukum waktu yang sangat dalam, akan sulit baginya untuk mengejarnya, bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya. Tetapi, tanpa metode ini, tentu saja tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Langkah ruang waktu merupakan seni dewa tambahan tingkat tertinggi, dan setelah ditingkatkan oleh kelinci kecil, ia telah melampaui semua seni dewa tambahan. Bisa dikatakan bahwa langkah ruang waktu adalah seni ilahi tambahan yang paling kuat di dunia saat ini. Hanya dalam beberapa kedipan mata, Qin Fei yang berhasil menyusul kerangka emas itu dan berdiri di depannya. Tubuh kerangka emas itu dipenuhi dengan permusuhan saat meninju ke arah Qin Fei yang. Qin Fei yang tidak mundur dan juga meninju. Ledakan. Kedua tinju itu beradu dengan suara dentuman keras. Kekuatan keduanya benar-benar setara. Benar-benar kuat. Qin Fei yang bergumam. Hukum kematian dan hukum kehancuran diaktifkan pada saat yang bersamaan. Disertai dengan ledakan yang mengguncang bumi, kerangka emas itu hancur di tempat. Li Feng juga berlari dan menelan jiwa kerangka emas itu. Mengapa kamu tidak menyerang? Ini adalah kesempatan yang bagus. Tidak jauh. Di puncak gunung. Pemimpin klan naga hitam bersembunyi di balik batu besar dan bertanya kepada pemimpin klan naga putih di sebelahnya melalui telepati. Kastil kuno dan pedang Thanatos keduanya terjerat oleh dua senjata ilahi penguasa. Sekarang tidak diragukan lagi adalah waktu terbaik untuk menyerang Qin Fei Yang. Peluang. Para naga putih sedikit terkejut dan mengejek, menurutku semakin tua dirimu, semakin kacau pikiranmu. Apa maksudmu? Mata naga hitam itu berkilat dingin. Lihat sendiri. Naga putih mendengus dan menatap Qin Fei Yang dan Li Feng dengan mata berkedip. Sang Patriark Naga Hitam mengerutkan kening dan menundukkan kepalanya dalam diam. Kamu tidak mengerti. Mendesah. Pikirkanlah baik-baik. Jika kita menyerang sekarang, bukankah itu sama saja dengan mengakui kepada dua senjata ilahi penguasa bahwa kita tidak berpihak pada Qin Fei Yang? Kemudian, mereka mungkin bergabung untuk menghadapi kita. Selain itu, jangan lupa bahwa selain pedang Tanatos dan kastil kuno, Qin Fei yang masih memiliki empat senjata dewa berdaulat. Naga putih menghela napas. Karena orang-orang dari tanah terlarang telah memasuki harta karun ilahi lonceng langit terlebih dahulu, tidak seorang pun melihat Qin Fei yang memberikan kocokan ekor kuda, pedang naga darah, dan senjata ilahi penguasa istana iblis dan istana surgawi kepada ilmuwan gila, serigala bermata putih, dan Yun Xiang. Mereka mengira Qin Fei yang masih memilikinya. 3685 Kepala naga hitam mengangkat alisnya sedikit dan berkata, "Jadi maksudmu kita membantu mereka kali ini? Itu tidak akan terjadi. Enam senjata ilahi berdaulat tidak akan sulit untuk menghancurkan kedua pedang ini, tetapi tidak akan mudah untuk menaklukkannya. Aku yakin Kinfe yang tidak akan rela menghancurkan kedua senjata ilahi berdaulat ini. Pemimpin Klan Naga Putih mentransmisikan suaranya dan bertindak seolah-olah semuanya berjalan sesuai rencananya. Itu masuk akal. Ketua Naga Hitam mengangguk akan membutuhkan usaha yang sangat besar untuk menaklukkan senjata ilahi yang berdaulat. Mereka tidak bisa melawannya secara langsung, jadi mereka hanya bisa menunggu kesempatan sementara Qin Fei yang menaklukkan dua senjata ilahi berdaulat. Dentang. Ledakan. Pertarungan antara keempat senjata ilahi berdaulat telah mencapai klimaksnya. Gelombang kejut dari pertempuran itu begitu mengerikan sehingga Qin Fei Yang, Li Feng, dan Kepala Naga Hitam Putih mundur semakin jauh. Aneh. Mengapa kita belum melihatnya mengeluarkan senjata ilahi berdaulat yang lain? Kepala suku Naga Putih mengerutkan kening. Mungkinkah senjata ilahi berdaulat ini tidak ada pada Qin Fei yang sama sekali? Memikirkan hal ini, Ketua Naga Putih mengangkat alisnya. Dia tampaknya melewatkan sesuatu yang penting. Kaisar bulu dan kelinci kecil pernah memasuki harta karun ilahi lonceng langit sebelumnya, jadi mereka sangat jelas tentang situasi di sana. Mungkin. Sebelum memasuki harta karun ilahi lonceng langit, kaisar bulu dan kelinci kecil telah memberitahu Qin Fei Yang bahwa harta karun ilahi lonceng langit diteleportasi secara acak. Karena khawatir terhadap Raja Serigala bersayap emas dan ilmuwan gila, empat senjata ilahi berdaulat lainnya diberikan kepada mereka. Itu benar. Pasti begitu. Mengingat kepribadian Qin Fei Yang, bahkan jika dia ingin menyelidiki dua senjata ilahi berdaulat terlebih dahulu, mustahil baginya untuk menyelidiki selama itu. Satu-satunya penjelasannya adalah dia hanya memiliki dua senjata ilahi berdaulat saat ini. Memikirkan hal ini. Mata kepala naga putih berkilat penuh niat membunuh. Bersiaplah untuk menyerang dan membunuh mereka. Hah! Pemimpin naga hitam terkejut. Itu salahku. Sebelumnya, aku mengabaikan beberapa poin penting. Empat senjata dominator lainnya harus ada pada ilmuwan gila dan raja serigala bersayap emas. Naga putih mentransmisikan suara mereka. Lalu, apa yang kita tunggu? Cepatlah dan lakukan! Niat membunuh terpancar di mata para naga hitam, tetapi naga putih memblokir naga hitam. Apa naga hitam menatapnya dengan ketidakpuasan? Kaulah yang bilang akan menyerang, dan sekarang kaulah yang akan menghentikanku. Apa yang coba dia lakukan? Aku sudah memikirkannya, itu bukan hal yang benar untuk dilakukan. Jika kita menyerang sekarang, bahkan jika kedua pedang itu tahu bahwa kita tidak berada di pihak yang sama, mereka pasti akan marah. Bagaimanapun, kita menggunakan Qin Fei Yang untuk menghadapi mereka, dan kita juga menggunakan mereka untuk menghadapi Qin Fei Yang. Mundur selangkah, bahkan jika mereka tidak bergabung dengan Qin Fei Yang untuk menghadapi kita, mereka akan tetap waspada terhadap kita. Tidak peduli apapun, selama kita ikut campur, situasinya akan menjadi lebih rumit. Naga putih menggelengkan kepalanya. Lalu, apa yang coba kamu lakukan? Naga hitam mengangkat alisnya. Untuk amannya, mari kita berpegang pada rencana semula. Biarkan mereka berdua terluka terlebih dahulu, baru kita keluar dan menikmati hasilnya. Mata naga putih berbinar. Oke, naga hitam mengangguk. Pertempuran berlanjut. Bagi eksistensi di level senjata ilahi berdaulat, jika tidak ada penekanan mutlak dalam jumlah, akan sangat sulit menentukan pemenangnya. Dengan kata lain, dalam situasi di mana jumlahnya sama, ini adalah pertempuran yang berlarut-larut. Satu hari. Dua hari. Tiga hari. Pertempuran itu berlangsung selama tiga hari tiga malam, tetapi keempat senjata ilahi berdaulat belum menentukan pemenang. Bukan hanya Qin Fei Yang dan Li Feng, tetapi naga putih dan naga hitam juga mulai merasa cemas. Ini karena fluktuasi yang disebabkan oleh pertempuran antara senjata ilahi berdaulat terlalu besar. Jika ada teman di dekatnya dan mereka tertarik oleh pertempuran, semuanya akan menjadi sangat buruk. Tidak. Kita harus mengajak naga putih dan naga hitam untuk ikut berpartisipasi juga. Li Feng menyampaikan suaranya. Apa gunanya melibatkan mereka? Qin Fei yang curiga. Daripada membiarkan mereka bersembunyi di kegelapan dan meraup keuntungan, lebih baik mengambil inisiatif untuk menemukan mereka. Mungkin saat itu, kita bisa bekerja sama untuk sementara dan memberikan pukulan berat pada kedua pedang itu. Li Feng berkata dalam hati. Daripada mencari mereka untuk bekerja sama, lebih baik bekerja sama dengan kedua pedang itu. Qin Fei yang tertawa diam-diam. Hm. Li Feng terkejut. Bekerja sama dengan naga putih dan naga hitam sama saja dengan meminta kulit harimau. Kita harus selalu waspada terhadap rencana jahat mereka terhadap kita. Lagi pula, meskipun kita lebih kuat pada akhirnya, kita hanya akan mendapatkan dua pedang itu. Tetapi jika kedua pedang itu bekerja sama dengan kita, kita tidak hanya akan memiliki kesempatan untuk menyingkirkan naga putih dan naga hitam, dua musuh yang kuat ini di masa depan, tetapi kita juga akan memiliki kesempatan untuk menaklukkan naga putih dan naga hitam. Jadi, Katakan padaku, mana yang lebih hemat biaya? Qin Fei Yang berkata dalam hati. Li Feng merenung sejenak dan mengerutkan kening. Meskipun apa yang kamu katakan masuk akal, kedua pedang itu sama sekali tidak mempercayai kita. Aku tahu. Jadi saya perlu berbicara dengan mereka secara langsung. Mata Qin Fei Yang berbinar dan bergegas menuju medan perang bersama Li Feng. Apa yang akan mereka lakukan? Melihat tindakan Qin Fei Yang, leluhur naga hitam dan leluhur naga putih menjadi bingung. Tanpa perlindungan senjata ilahi berdaulat, mereka masih berani pergi ke medan perang. Bukankah ini seperti mencari kematian? Mungkinkah penilaian mereka salah? Empat senjata ilahi berdaulat lainnya sebenarnya ada bersama Qin Fei Yang. Tapi itu tidak mungkin benar. Jika keempat senjata ilahi berdaulat benar-benar bersama Qin Fei Yang, dia tidak perlu pergi ke medan perang secara pribadi. Dia bisa saja membiarkan keempat senjata ilahi berdaulat pergi untuk membantunya. Kastil, pedang Thanatos, kemarilah dan bantulah aku terlebih dahulu. Qin Fei Yang berteriak. Di tengah medan perang, Mendengar teriakan Qin Fei Yang, kastil Tanatos dan pedang Tanatos segera melepaskan kedua pedang itu dan bergegas ke langit di atas Qin Fei Yang dan Li Feng. Ketika kekuatan ilahi turun, fluktuasi pertempuran di sekitarnya segera terisolasi. Melihat ini, pemimpin klan naga putih dan pemimpin klan naga hitam saling memandang dan tersenyum pahit. Itu benar-benar alarm palsu. Jelas sekali. Seperti dugaan mereka, keempat senjata ilahi berdaulat lainnya tidak bersama mereka. Karena jika keempat senjata ilahi berdaulat lainnya ada bersama mereka, Qin Fei yang tidak akan mengirim kastil Thanatos dan pedang Thanatos untuk melindunginya. Dentang. Dua pedang pertempuran datang ke arahnya dengan agresif. Kastil Thanatos dan pedang Thanatos kini harus bertarung melawan kedua pedang itu sambil melindungi Qin Fei Yang dan Li Feng. Dapat dikatakan bahwa tekanannya menjadi dua kali lipat. Kalian berdua, dengarkan aku. Kita tidak bersama mereka berdua sebelumnya. Kita ceroboh dan dimanfaatkan oleh mereka. Dan sekarang kamu dimanfaatkan oleh mereka. Qin Fei yang mentransmisikan. Digunakan. Kedua pedang itu meragukan. Itu benar. Mereka adalah naga, dan aku manusia. Bagaimana mungkin aku bersekongkol dengan mereka? Aku tahu apa yang kukatakan sekarang sama sekali tidak meyakinkanmu. Lagi pula, kau tidak tahu dendam antara aku dan mereka. Tapi aku benar-benar tidak berbohong padamu. Konspirasi mereka sebenarnya sangat sederhana. Saat kita bertarung, mereka akan keluar dan meraup keuntungan. Jika kamu tidak percaya padaku dan bersikeras bertarung dengan kami, maka sudah terlambat untuk menyesal. Qin Fei yang diam-diam mentransmisikan suaranya. Apa kamu yakin? Pedang emas bertanya. Aku bersumpah. Jika kamu benar-benar tidak percaya padaku, sebaiknya kamu luangkan waktu untuk menonton pertunjukan bersamaku. Pada akhirnya, jika apa yang kukatakan itu benar, kau akan bekerja sama denganku dan membantuku membunuh mereka. Kata Qin Fei Yang. Setelah membunuh mereka, kau akan datang dan membunuh kami. Bunuh kami satu per satu. Dengan cara ini, kau akan menjadi pemenang terbesar. Hanya angan-angan. Pedang perak itu mencibir. Jika kau bekerja sama denganku dan membantuku menyingkirkan mereka, aku berjanji akan segera pergi. Mengenai membunuhmu, sebagai senjata sovereign, kau seharusnya tidak begitu tidak percaya diri, kan? Qin Fei yang membalas. Haha, sungguh provokasi yang bagus. Selamat kepada Anda karena berhasil memprovokasi kami. Baiklah, kami akan melakukan apa yang Anda inginkan dan bekerja sama dengan Anda untuk menyelesaikan pertunjukan ini. Tetapi Tuan ini ingin memberitahu Anda terlebih dahulu. Jika pada akhirnya, kebenaran tidak seperti yang Anda katakan, maka jangan salahkan kami karena bersikap kejam dan bergandengan tangan dengan para naga untuk menyingkirkan Anda. Kedua pedang itu berkata, itu kesepakatan. Qin Fei yang diam-diam senang. Benar saja, selama ada kesempatan berkomunikasi, segalanya mungkin terjadi. 3686 Naga putih dan naga hitam masih memikirkan bagaimana mewujudkan impian mereka, namun mereka tidak tahu bahwa kerjasama melawan mereka telah tercapai. Lagi pula, menyingkirkan Qin Fei yang akan menjadi masalah ketenaran dan kekayaan bagi mereka. Pertama, keberuntungan Qin Fei yang terlalu bagus. Dia tidak hanya memiliki fondasi yang kuat, tetapi dia juga memiliki Kaisar Bulu dan kelinci kecil sebagai pendukungnya. Ancaman bagi mereka terlalu besar. Kedua, dunia kura-kura hitam yang dikuasai Qin Fei yang merupakan dunia yang independen. Siapa yang tidak menginginkan dunia yang merdeka? Sebelum memasuki harta karun ilahi lonceng langit, Raja Naga telah berulang kali memberitahu mereka bahwa jika mereka memiliki kesempatan untuk menyingkirkan Qin Fei Yang, mereka dapat menyerahkan kastil dan dunia kura-kura hitam, tetapi mereka harus mendapatkannya. Karena bagi ras apapun, dunia kura-kura hitam merupakan godaan yang mematikan, dan merupakan tempat perlindungan yang dianugerahkan oleh surga. Selama dunia penyu hitam masih ada, hal itu akan menjamin bahwa mereka tidak akan pernah merosot pada generasi mendatang. Dentang. Ledakan. Pertarungan antara keempat senjata ilahi berdaulat menjadi semakin sengit. Tiga hari tiga malam pertempuran yang berlarut-larut sebelumnya tampaknya hanya pemanasan sebelum pertempuran. Kekuatan ilahi yang mengerikan menghancurkan semua yang ada di sekitar mereka. Setengah hari lagi berlalu, aura keempat senjata ilahi berdaulat perlahan melemah. Tujuannya adalah untuk menciptakan ilusi bahwa pemimpin klan Naga Putih dan pemimpin klan Naga Hitam sama-sama terluka parah dan perlahan-lahan melemah. Karena jangkauan pertempuran antara keempat senjata ilahi berdaulat terlalu luas, mereka tidak dapat menyaksikan pertempuran itu dari jarak dekat. Dari tempat mereka sekarang, mereka tidak dapat melihat situasi sebenarnya dari Qin Fei Yang, Li Feng, dan keempat senjata ilahi berdaulat. Tentu saja. Jika mereka mengaktifkan pedang naga putih dan cermin naga hitam, tentu ceritanya akan berbeda. Dengan perlindungan pedang naga putih dan cermin naga hitam, belum lagi menyaksikan pertempuran dari jarak dekat, bahkan jika mereka berdiri di tengah medan perang, semuanya akan baik-baik saja. Namun, mereka khawatir keberadaan mereka akan terbongkar, jadi mereka tidak berani menggunakan pedang naga putih dan cermin naga hitam. Hal ini menyebabkan mereka tidak dapat melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana Qin Fei, Yang Li Feng, dan keempat senjata ilahi berdaulat bertindak. Mereka hanya dapat menilai berdasarkan kekuatan pertempuran. Namun, mereka juga tidak menyangka bahwa ini adalah tayangan palsu yang ditujukan kepada mereka. Lagi pula, pertempuran telah berlangsung selama beberapa hari. Terlebih lagi, dilihat dari intensitas pertempuran, mereka semua mencoba membunuh satu sama lain. Ini tabrakan terakhir, dengarkan rencanaku. Qin Fei Yang melirik ke arah leluhur naga putih dan leluhur naga putih. Matanya berkedip saat dia diam-diam memperingatkan semua orang. Segera. Senjata suci keempat penguasa melepaskan aura penghancur dunia. Sepertinya mereka sudah bersiap untuk pertempuran terakhir. Tunggu saja. Rencana kita pasti berhasil. Para naga putih mengepalkan tangan mereka saat mengamati medan perang yang kacau. Mata mereka dipenuhi kegembiraan dan antisipasi. Hal yang sama terjadi pada Black Dragons. Setelah menunggu berhari-hari, momen ini akhirnya tiba. Gemuruh. Tidak lama setelah itu, dua tabrakan yang mengguncang bumi terdengar dari pusat medan perang. Mengikuti dengan saksama, baik Fei Yang, Li Feng, atau senjata suci keempat penguasa, semua orang mereka melemah dengan cepat. Haha. Apakah kamu melihatnya? Kedua belah pihak menderita. Seperti kata pepatah, belalang sembah mengintai jangkrik, tanpa menyadari keberadaan burung oriole di belakangnya. Kita, dua burung oriole, adalah pemenang terbesar. Para naga putih tertawa terbahak-bahak. Pedang naga putih tidak lagi bersembunyi saat melesat keluar dari tubuhnya. Cermin naga hitam juga muncul dari naga hitam. Senjata suci kedua penguasa melepaskan kekuatan suci mereka, melindungi mereka berdua saat mereka bergegas ke tengah medan perang bagaikan kilat. Ketika mereka memasuki pusat medan perang, mereka melihat Qin Fei Yang dan Li Feng tergeletak di tanah yang hancur. Mereka penuh luka, berdarah deras, dan laut ki mereka juga hancur. Namun, kastil, pedang dewa kematian, pedang perang emas, dan pedang perang perak tidak terlihat di manapun. Apa yang sedang terjadi? Keduanya mengerutkan kening. Tapi sangat cepat. Mereka terkunci pada aura senjata suci keempat penguasa. Aura kastil dan pedang dewa kematian datang dari tanah tidak jauh di sebelah timur. Keduanya jelas tenggelam di dalam tanah. Aura pedang perang emas dan pedang perang perak berasal dari gunung yang rusak tidak jauh di sebelah barat. Keduanya juga terkubur di dalam tanah dan kerikil. Dan aura senjata suci keempat penguasa sudah sangat lemah. Tanpa melihat, mereka tahu bahwa mereka pasti menderita cedera fatal. Kau tidak pergi. Melihat Qin Fei Yang dan Li Feng lagi. Melihat mereka berdua muncul, ekspresi mereka berubah drastis. Apakah kamu tidak mengerti? Ini adalah jebakan yang sengaja kami atur untukmu. Naga putih tertawa. Sebuah jebakan. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Itu benar. Saya harus mengakui bahwa kami berdua sungguh beruntung. Harta karun Ilahi Lonceng Langit jelas merupakan mekanisme teleportasi acak, tetapi pada akhirnya kita berdua diteleportasi bersama. Tidakkah menurutmu ini adalah berkah dari surga? Dan pada hari kedua, kami menemukan dua senjata suci penguasa di sini. Para naga putih menjadi semakin bangga. Meskipun kita sangat beruntung, kita tidak dapat berbuat apa-apa dalam menghadapi dua senjata suci penguasa. Lagi pula, kita hanya punya dua senjata suci penguasa. Aku tidak perlu memberitahumu kekuatan senjata suci para penguasa kau seharusnya tahu betul bahwa dengan jumlah senjata suci penguasa yang sama, tidak ada cara untuk mengalahkan mereka. Jadi, setelah pertarungan singkat dengan mereka, kami dengan bijaksana pergi dan bersiap mencari rekan lain untuk menaklukkan mereka. Tetapi kami tidak menyangka akan bertemu kalian berdua di sini. Jadi, kami buat rencana. Kami memancingmu ke sini dan membiarkanmu bertarung dengan mereka terlebih dahulu. Saat kalian berdua terluka, kami akan keluar dan menikmati hasilnya. Sang Patriark Naga Hitam terkekeh. Rencananya sempurna, berhasil. Kini, saatnya bagi mereka untuk menarik jaring. Sebenarnya, kemunculanmu adalah sebuah kecelakaan besar. Tentu saja, itu juga sebuah kejutan besar. Tujuan awal kami adalah menaklukkan dua senjata suci penguasa di sini, tapi sekarang kami juga bisa menyingkirkanmu. Bencana ini bisa dikatakan bahwa kita membunuh dua burung dengan satu batu. Tidak bisa dikatakan bahwa kita membunuh tiga burung dengan satu batu, karena kami juga bisa mendapatkan dunia kura-kura hitam milikmu dan jilid pertama kitab suci alkimia. Para naga putih tertawa tak terkendali dan menjadi semakin arogan. Kau tahu jilid pertama kitab suci alkimia ada di tanganku. Qin Fei yang mengangkat alisnya. Tentu saja. Naga yang terhormat, Long Chen, Long Xiaoqing telah bersama kita para naga selama bertahun-tahun. Akan sulit bagi kita untuk tidak mengetahuinya. Para naga hitam mencibir. Itu benar. Qin Fei yang mengangguk. Tiba-tiba, seulas senyum muncul di wajahnya. Dia menatap mereka berdua dan berkata, Jadi, apa rencanamu terhadap kami sekarang? Apakah Anda masih perlu menanyakan pertanyaan ini? Jangan bilang kamu begitu bodoh hingga berpikir bahwa kami masih akan memberimu kesempatan dan membiarkanmu hidup sekarang. Keduanya mencibir. Mendesah. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan mendesah. Siapa yang bodoh? Mereka sudah dikepung, tetapi mereka masih sangat sombong. Kemudian, dia berkata, kalian berdua, sudahkah kalian mendengarnya? Sekarang saatnya bagi kalian untuk tampil. Hmm. Mendengar kata-kata Qin -kata Fei Yang, naga putih dan naga hitam tercengang. Melakukan. Apa maksudnya? Dentang. Dentang. Pada saat berikutnya, disertai empat suara keras, empat aura mengerikan meletus. Kemudian, Kastil Kuno, Pedang Malaikat Maut, Pedang Pertempuran Emas, dan Pedang Pertempuran Perak melesat keluar dari tanah bagaikan kilat dan mengepung naga putih dan naga hitam. Apa? Keduanya menatap keempat senjata ilahi berdaulat dengan rasa tidak percaya. Alasannya adalah karena walaupun empat persenjataan ilahi penguasa agung memiliki banyak luka di tubuh mereka, mereka tidak terpengaruh dengan cara apapun. Keadaan melemah sebelumnya juga telah lenyap sepenuhnya. Apakah kamu terkejut? Apakah kamu terkejut? Li Feng bangkit dan tertawa. Apa yang sedang terjadi? Mereka berdua melotot ke arah Qin Fei Yang. Sebenarnya, aku sudah tahu rencanamu. Aku juga tahu bahwa kau pasti bersembunyi di kegelapan dan menunggu kami berdua terluka sebelum keluar untuk menarik jaring. Jadi, saya mengalahkan mereka dalam permainan mereka sendiri dan secara diam-diam membujuk mereka untuk bekerja sama dengan kami dalam menyelenggarakan pertunjukan ini. Namun, untuk membuatnya lebih realistis, kecuali laut qi yang hancur, luka-luka Li Feng dan saya adalah nyata. Qin Fei yang tersenyum tipis dan mengeluarkan dua pil kehidupan ilahi. Dia dan Li Feng meminumnya secara terpisah. Dengan kata lain, laut qi mereka tidak hancur, tetapi luka-luka di tubuh mereka nyata. Mata para naga putih menjadi gelap ketika mereka mendengar hal ini. Tahukah kamu apa kesalahan terbesarmu? Bukan karena kebodohanmu, melainkan karena kamu terlalu sombong dan percaya diri. Kamu begitu percaya diri sehingga kamu tidak menemukan mereka dan memeriksa luka-luka mereka. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Dia tidak menyangka mereka berdua begitu mudah tertipu. Mereka dengan santai menutupinya dengan tanah dan batu dan mengubah aura mereka. Mereka benar-benar mengira bahwa keempat senjata ilahi berdaulat itu terluka parah. Bajingan. Keduanya meraung. Mereka malu dan marah. Mereka mengira semuanya terkendali. Tanpa mereka sadari, mereka telah jatuh ke dalam perangkap pihak lain. Berani sekali kau memanfaatkan kami. Kau benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Dengan raungan yang dahsyat, pedang pertempuran emas itu menyerang pemimpin klan Naga Putih dan pemimpin klan Naga Putih dengan ketajaman yang menggetarkan bumi. "Pergi!" Bailong Jian dan Black Dragon Mirror melihat bahwa situasinya tidak baik. Mereka bekerja sama untuk meledakkan pedang pertempuran emas itu dan mengirim mereka berdua keluar dari pengepungan. "Pergi!" Hmm, sekarang giliran kita untuk menarik jaring kastil. Bantu mereka menghentikan Bailong Jian dan cermin naga hitam. Pedang malaikat maut, ikuti aku untuk membunuh mereka. Fei yang mendengus dingin. Kasel segera bergabung ke medan perang dan menyerang Bai Long Jian dan Black Dragon Mirror. Pedang pertempuran perak dan pedang pertempuran emas yang telah diledakkan juga menyerbu ke arah dua senjata ilahi berdaulat. Faktanya, pedang malaikat maut tidak diperlukan untuk membantu naga putih dan naga hitam. Tetapi, naga putih telah menguasai hukum waktu yang sangat mendalam. Dengan kecepatannya dan Li Feng, mereka tidak dapat mengejar, jadi mereka membutuhkan pedang malaikat maut untuk membantu mencegat mereka. Tentu saja, setelah diusir dari pengepungan oleh bai Long Jian dan Cermin Naga Hitam, Naga Putih segera mengaktifkan waktu sesaat dan melarikan diri dengan gila-gilaan bersama Naga Hitam. Jika mereka tinggal sekarang, mereka akan menyeret Jian dan Black Dragon Mirror ke bawah. Sebaliknya, selama mereka bisa melarikan diri terlebih dahulu, bai Long Jian dan Black Dragon Mirror tidak akan khawatir. Pada saat itu, mereka mungkin bisa menemukan kesempatan untuk melarikan diri. "Dentang!" Namun, momentari time tidaklah terkalahkan di hadapan senjata ilahi yang berdaulat. Senjata ilahi berdaulat tidak hanya kuat, tetapi juga lebih cepat dari semua makhluk hidup. Kecuali jika Anda menguasai yang paling mendalam, Anda tidak memenuhi syarat untuk melawan mereka. 3687. Dentang. Setelah meninggalkan kastil kuno dan medan perang lima senjata berdaulat, pedang malaikat maut mengambil tindakan tegas, membawa Qin Fei Yang dan Li Feng untuk menghalangi di depan keduanya. Pedang Qi yang menakutkan itu bagaikan air pasang, menutupi langit dan menutupi bumi saat ia menerjang ke arah dua orang itu. Wilayah Naga Ilahi mereka berdua ketakutan setengah mati saat mengaktifkan teknik super terlarang mereka. Kekuatan naga ilahi muncul dan mengembun menjadi penghalang selebar puluhan kaki. Cahaya suci berkelap kelip di sana, dan bayangan naga Meraung di atasnya. Ini teknik terlarang para naga. Qin Fei yang mengukur penghalang itu. Dilihat dari auranya, memang lebih kuat dari domain naga emas dan domain naga api yang pernah dilihatnya sebelumnya. Namun, bahkan dia memiliki kemampuan untuk mematahkan teknik terlarang, apalagi senjata Sovereign. Semuanya hanyalah perjuangan yang sia-sia. Ledakan Ki Pedang menyelimuti apa yang disebut teknik super terlarang itu, seperti pohon layu yang tidak dapat menahan satu pukulan pun dan langsung hancur bersenandung. Pada saat kritis hidup dan mati, mereka berdua kembali ke wujud asli mereka. Seekor naga putih dan seekor naga hitam muncul entah dari mana. Tubuh mereka ditutupi sisik seukuran batu kilangan yang sekeras baja. Namun, di bawah aura pedang-pedang malaikat maut, mereka tetap tidak dapat melawan. Sisik naga terus hancur, dan darah naga mewarnai langit menjadi merah dentang. Dua armor tingkat tertinggi yang menentang surga muncul di tubuh mereka, tetapi mereka tetap tidak dapat melawan dan langsung hancur. Inilah kekuatan senjata Sovereign. Menghancurkan segalanya. Ah! Pada akhirnya. Diiringi teriakan, mereka berdua ditebas oleh pedangki, pecah menjadi puluhan bagian. Darah menodai sekeliling, dan laut ki mereka juga hancur. Mereka tergeletak di genangan darah di ambang kematian, mata mereka dipenuhi dengan keputusasaan. Kuat! Hati Li Feng bergetar. Bahkan seorang prajurit yang sangat kuat pun tidak memiliki sedikit pun kekuatan untuk melawan. Senjata Sovereign memang merupakan eksistensi yang tak terkalahkan. Aku serahkan sisanya padamu. Setelah pedang malaikat maut melukai kedua naga itu dengan parah, ia meninggalkan kalimat dan bersiap untuk pergi mendukung Kastil Kuno. Tapi pada saat ini, sosok emas datang dari jauh bagaikan kilat. Kakak, selamatkan kami. Patriark naga hitam dan patriark naga putih mendongak dan sangat gembira. Naga emas. Sementara itu, Qin Fei Yang mengangkat alisnya saat dia menoleh ke arah pedang malaikat maut. Dia memiliki tombak naga emas, jadi sepertinya kamu tidak akan bisa memperkuat kastil. Siapakah yang menyangka bahwa naga emas akan muncul entah dari mana? Musuh pasti akan bertemu di jalan sempit. Dia bertemu dengan tiga pemimpin klan naga. Itu bukan masalah besar. Serahkan tombak naga emas kepadaku, dan aku akan menyerahkan naga emas kepadamu. Apakah kamu yakin? Kata pedang malaikat maut. Tentu saja. Qin Fei Yang mengangguk. Baiklah. Mari kita akhiri ini dengan cepat. Setelah berkata demikian, pedang Thanatos segera menyerbu ke arah naga emas. Pada saat yang sama, mendengar teriakan minta tolong dari leluhur naga hitam dan leluhur naga putih, leluhur naga emas sedikit tertegun. Sebelumnya, dia telah merasakan aura pertempuran pedang naga putih dan cermin naga hitam, itulah sebabnya dia datang ke sini untuk menyelidiki. Namun, dia tidak menduga hal itu. Tak disangka dia akan melihat pemandangan seperti itu. Sebagai dua pemimpin klan naga, mereka benar-benar jatuh ke kondisi seperti itu. Ketika dia melihat Fei yang dan pedang Thanatos, wajahnya langsung menjadi gelap. Jadi, itu bajingan kecil ini. Tombak Naga Emas, dengan suara gemuruh dari Naga Emas, tombak Naga Emas muncul dengan suara berdenting yang keras. Tombak itu membawa cahaya suci yang menyilaukan saat menyerang pedang Thanatos. "Kau mungkin tidak ingin pertarungan kita memengaruhi mereka, kan?" Pedang Thanatos mencibir dan segera menyerbu ke kejauhan. Tombak naga emas ragu-ragu sejenak sebelum mengejar pedang Thanatos. Memang. Jika mereka bertarung di sini, bukan hanya Qin Fei Yang dan Li Feng saja yang akan terkena dampak pertempuran itu, bahkan para naga emas pun akan ikut terkena dampaknya. Pada waktu itu, sebelum mereka dapat menentukan pemenangnya, tuan mereka telah kehilangan nyawa. Qin Fei Yang, kamu benar-benar seperti hantu yang tidak mau pergi. Patriark naga emas tiba di atas Patriark naga hitam dan Patriark naga putih dengan kecepatan kilat dan menatap tajam ke arah Qin Fei Yang. Seharusnya aku yang mengatakan itu," kata Qin Fei. "Yang para naga hitam berteriak, 'Kakak, jangan khawatirkan aku! Cepat selamatkan kami!' Naga emas adalah yang tertua. Oleh karena itu, sembilan pemimpin klan lainnya memanggilnya 'Kakak Besar.' Tentu saja, ini juga karena mereka harus meminta bantuan naga emas. Kalau tidak, dengan keegoisan para naga, siapa yang akan peduli satu sama lain?" Menyimpan, Li Feng memandang mereka berdua dengan jijik dan berkata, "Bagaimana kamu ingin dia menyelamatkanmu?" Bahkan jika dia memberimu sepuluh pil dengan energi inti berbentuk naga, butuh waktu untuk pulih. Pada saat kamu memulihkan lautan energi dan luka-lukamu, pertempuran akan berakhir. Haha, <fera> anak nakal yang masih belum mengerti apa-apa, berani mengejek kita secara terbuka. Keduanya tertawa. Naga emas juga mengerucutkan bibirnya dengan sedikit nada mengejek. Ledakan momen berikutnya, sebuah kekuatan kehidupan yang agung muncul, menenggelamkan naga hitam, dan putih bagaikan air pasang. Ini adalah hukum kehidupan. Li Feng tercengang. Dia tidak menyangka naga emas ini telah menguasai hukum kehidupan. Terlebih lagi, dengan status dan kekuatannya di antara para naga, dia tidak perlu menghakimi untuk mengetahui bahwa hukum kehidupan pasti telah mencapai tingkat makna mendalam tertinggi. Dia telah mengalami sendiri kemampuan penyembuhan dari hukum kehidupan, dibandingkan dengan pil. Siapa yang tahu berapa kali lebih kuat? Bisa dikatakan demikian: di dunia ini tidak ada pil yang dapat dibandingkan dengan hukum kehidupan. Kita tidak bisa membiarkan naga putih pulih dari luka-luka mereka. Kalau tidak, jika kita mengaktifkan momentary time, tidak ada satupun dari kita yang akan mampu menahan mereka. Aktifkan makna mendalam tertinggi dari hukum pembantaian. Tatapan mata Qin Fei yang juga sedikit gelap. Tanpa menahan diri, 3000 inkarnasi diaktifkan. Hal yang paling penting adalah. Sebelumnya, tanpa tombak naga emas, pertempuran antara kastil kuno dan senjata ilahi dominator adalah situasi dua lawan empat. Dalam situasi semacam itu, selama pedang pertempuran emas dan perak bertarung dengan mempertaruhkan nyawa, ditambah dengan kastil kuno dan pedang dewa kematian, ada kemungkinan besar mereka dapat mempertahankan pedang naga putih dan cermin naga hitam. Tetapi sekarang, dengan serangan tombak naga emas, situasinya menjadi tiga lawan empat. Dengan hanya selisih satu senjata ilahi dominator, tidak ada cara untuk mencapai penindasan absolut. Tentu saja, sulit untuk mempertahankan pedang naga putih dan cermin naga hitam. Jadi, tidak peduli apapun, mereka harus mempertahankan ketiga orang ini. Selama mereka mempertahankan ketiga orang ini, itu sama saja dengan mempertahankan tiga senjata ilahi dominator, cermin naga hitam. Selama mereka mempertahankan tiga senjata ilahi dominator ini, dalam situasi empat lawan tiga, mereka akan menang cepat atau lambat. Tak usah dikatakan lagi, kastil kuno dan pedang dewa kematian pasti akan mengerahkan segenap tenaganya. Jadi, sekarang giliran pedang tempur emas dan perak untuk melihat apakah mereka bersedia bertarung habis-habisan. Jika pada saat ini, pedang pertempuran emas dan perak tiba-tiba mundur dari medan perang, maka situasinya akan terbalik dan mereka akan berada dalam posisi pasif. Dan pada saat itu, ada juga banyak faktor yang tidak pasti. Misalnya, apakah ada naga lain di dekat sini? Atau orang Feng? Atau klan Kirin? Tidak peduli dari ras mana mereka berasal, selama mereka muncul di sini, itu adalah berita buruk baginya. Tentu saja, bisa juga itu adalah orang-orangnya. Misalnya, serigala bermata putih, Si Gila atau berbagai kaisar binatang di Lautan Awan Surgawi, serta lelaki setengah baya berpakaian hitam di negeri para dewa terkubur. Begitu orang-orang ini muncul, tentu itu akan menjadi hal yang baik baginya. Tapi sekarang. Ini semua merupakan faktor yang tidak pasti, jadi dia masih harus mengandalkan dirinya sendiri. Titik. Ledakan. Dalam sekejap mata. Tiga ribu inkarnasi muncul, dan mereka segera mengaktifkan hukum karma dan hukum kehancuran. Tiga ribu inkarnasi setara dengan enam ribu makna mendalam. Betapa luas dan mengejutkannya momentum itu. Sekalipun naga emas telah menguasai hukum kehidupan, dia tidak dapat menahan rasa bersalah. Karena ini bukan lagi pertarungan satu lawan satu, tetapi pertarungan satu lawan tiga ribu. Tiga ribu inkarnasi, itu setara dengan tiga ribu Qin Fei Yang. Adapun dia, meskipun dia telah menguasai enam makna mendalam, dia hanyalah satu orang. Itu adalah situasi yang sepenuhnya sepihak. Membunuh. Teriakan perang tiga ribu inkarnasi mengguncang langit. Enam ribu makna mendalam tertinggi, yang membawa kekuatan ilahi penghancur dunia, menghancurkan langit sejauh ratusan juta mil dan menyerbu ke arah pemimpin klan Naga Emas. Brengsek. Naga Emas mengutuk dan mengaktifkan teknik terlarang, domain Naga Ilahi tanpa ragu-ragu. Ledakan. Enam ribu makna mendalam menyerang, dan domain Naga Ilahi bahkan tidak bertahan setengah nafas sebelum hancur di tempat. Teknik super terlarang tidaklah tak terkalahkan, dan ada batasnya. Yang lain mungkin tak berdaya menghadapi teknik terlarang luar biasa dari tiga ras, tetapi di hadapan tiga ribu inkarnasi Qin Fei Yang, mereka bahkan tak mampu menahan satu pukulan pun. Bagaimanapun, Qin Fei Yang telah melangkah ke alam berdaulat. Perbedaan dalam budidaya tidak ada lagi. Kalau dulu saat dia masih menjadi penguasa, bahkan dengan tiga ribu inkarnasi, dia tidak akan mampu menembus teknik super terlarang. Saat domain naga ilahi hancur, tidak hanya naga emas, tetapi bahkan naga putih dan naga hitam yang lautan kinya hampir pulih, langsung ditenggelamkan oleh 6000 makna mendalam. Mengaum, teriakan menyedihkan terdengar. Qin Fei yang sekali lagi menyaksikan kekuatan hukum kehidupan. Bahkan dengan 6000 makna mendalam, dia tidak bisa langsung membunuh mereka bertiga. Li Feng bahkan lebih tercengang. Meskipun dia sudah memiliki pemahaman yang baik tentang berbagai hukum, ini adalah pertama kalinya dia melihat hukum kehidupan dengan matanya sendiri. Kemampuan penyembuhan ini pastinya yang terkuat di dunia, dan tidak ada yang lain. Tunggu. Ada dua patriark di dekat sini. Mereka akan segera datang. Mata leluhur naga emas berbinar. Tiba-tiba dia menatap leluhur naga putih dan leluhur naga hitam dan berteriak. Apa? Leluhur. Ketika Qin Fei yang mendengar ini, tatapan matanya sedikit bergetar, dan sepuluh wajah naga yang tidak dikenalnya tanpa sadar muncul dalam benaknya. Saat itu, Kilin Api dan Tan Wu pernah berkata bahwa wajah-wajah asing di tiga tempat terlarang itu semuanya adalah orang-orang antik tua yang sedang menyendiri. Mungkin saja mereka masing-masing telah memahami makna mendalam yang hakiki, meskipun itu bukan makna mendalam yang utama dari sebuah hukum utama. Ini sangat mudah untuk ditentukan, karena kelinci kecil itu telah lama berkata bahwa makhluk agung yang telah memahami makna mendalam tertinggi dari hukum tertinggi dilarang memasuki harta karun ilahi lonceng langit. Karena itu. Di antara orang-orang yang masuk saat ini, tidak peduli dari pihak mana mereka berasal, tidak akan ada seorang pun yang telah memahami makna mendalam tertinggi dari sebuah hukum tertinggi. Namun, bahkan jika itu adalah hukum pamungkas biasa, akan mudah untuk langsung membunuhnya dan Li Feng. Terlebih lagi, mereka berdua adalah nenek moyang. Kalau mereka sungguh-sungguh memahami makna mendalam yang hakiki, bukankah mereka akan hancur? Benar-benar. Pada saat yang sama, Patriark Naga Hitam dan Patriark Naga Putih juga terkejut. Dalam Sejak kemarin, saya sudah bertemu mereka. Naga emas mengangguk. Ini adalah berita gembira bagi patriark naga hitam dan patriark naga putih. Li Feng bertanya melalui transmisi suara, "Kindage, mungkinkah dia menakuti kita?" "Menakutkan?" Kin Fei yang sedikit terkejut, matanya berkilat. Dia menatap naga emas dan mencibir, "Karena kalian sudah bertemu kemarin, mengapa mereka tidak datang bersama?" "Itu benar. Mengapa mereka tidak bersatu?" Naga hitam dan naga putih pun memandang naga emas dengan curiga. Kau pikir aku membuatmu takut? Haha, benar-benar lelucon. Patriark Naga emas memandang Qin Fei Yang dan Li Feng dan mencibir. Dia berkata, mereka tidak datang bersama karena kami juga merasakan riak pertempuran di luar, jadi kami berpisah untuk memeriksanya. 3688 Jadi begitu. Qin Fei Yang mengangguk menyadari hal itu. Dia sudah menyimpulkan dalam hatinya bahwa orang ini hanya menakut-nakuti mereka. Jangan bicara tentang hal lain dulu. Mereka telah bertempur di sini selama tiga hari tiga malam. Dan ini sudah hari keempat. Setengah hari keempat telah berlalu. Pertarungan empat senjata ilahi berdaulat telah menyebabkan keributan besar. Jika benar-benar ada orang yang bertarung di pihak lain, mereka pasti sudah waspada. Lebih-lebih lagi, jika benar-benar ada dua leluhur, mengapa naga emas mengatakannya di depannya? Lagi pula, ini merupakan keuntungan besar bagi mereka. Tidak ada alasan baginya untuk berbuat demikian. Siapapun yang memiliki sedikit kecerdasan akan tahu bahwa ia akan menyembunyikannya dari pihak lain terlebih dahulu dan menunggu kedua leluhur itu datang. Ketika pihak lain lengah, bukankah itu akan menjadi situasi yang pasti menang? Tapi sekarang, naga emas tidak berbasa basi dan tidak menyembunyikan apapun. Apa artinya ini? Maksudnya dia menakut-nakuti mereka dan menyuruh mereka lari menyelamatkan diri. Masih belum berjalan. Sepertinya kamu benar-benar ingin mati. Naga emas mencibir. Haha, kemampuan aktingmu tidak buruk. Tapi izinkan aku memberimu sedikit nasihat. Jangan memperlakukan orang lain sebagai orang bodoh. Qin Fei Yang mencibir. 3000 inkarnasi sekali lagi mengaktifkan Ultimaci. Dan kali ini, mereka mengaktifkan Ultimaci of the Thunder Lao dan War Lao. Apa? Dia sudah memahami hakikat hukum perang. Mata trio naga emas bergetar. Monster macam apa ini? Sudah berapa lama sejak terakhir kali mereka bertemu? Dia sebenarnya telah memahami Ultimaci yang lain. Pada tingkat ini, tidak akan lama lagi sebelum pemuda ini bisa menyusul mereka, para ahli tertinggi. Sekarang, mereka sudah bukan tandingan Qin Fei Yang. Ketika Qin Fei Yang juga menjadi ahli tertinggi, bukankah mereka akan menjadi lebih rentan? Sulit dibayangkan bagaimana bajingan kecil ini melakukannya. Dalam beberapa tahun yang singkat ini, dia tidak hanya melangkah ke kesempurnaan agung yang berdaulat dari alam mayat hidup, tetapi dia juga memahami dua ultimasi hukum petir dan hukum perang. Kecepatan pertumbuhan seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya di masa lalu dan tidak akan pernah terlampaui di masa depan. Lain kali jika Anda ingin menakut-nakuti seseorang, gunakan otak Anda terlebih dahulu. Jangan sampai Anda mempermalukan diri sendiri seperti badut. Kamu hanya akan mempermalukan dirimu sendiri. Qin Fei yang mencibir. Seketika, empat makna mendalamnya melesat ke arah mereka bertiga. Apakah kau benar-benar mencoba menakutinya? Para leluhur naga putih dan naga hitam mengerutkan kening. Mengapa kamu masih khawatir tentang hal ini sekarang? Pemimpin Naga Emas berteriak dengan marah ketika keduanya mendengar ini. Hati mereka hancur, jelas bahwa dia mencoba menakut-nakuti Qin Fei. "Yang tidak apa-apa kalau dia berhasil, namun sekarang dia tidak membuat pihak lainnya takut sama sekali." Pada titik ini, mereka tidak punya pilihan selain mengakui bahwa ini adalah pemuda yang menakutkan. Bahkan di saat seperti ini, dia masih bisa menjaga pikirannya tetap tenang dan dengan tenang menganalisa serta menilai kebenaran perkataan pihak lain. Kalau orang lain, begitu mendengar ada dua leluhur, mereka pasti akan panik dan pikiran pertama mereka adalah segera melarikan diri. Di masa lalu, tanpa menghadapinya secara langsung, mereka masih merasa bahwa rumor tentang Qin Fei Yang di luar terlalu dibesar-besarkan. Tetapi sekarang, dia akhirnya memahaminya sepenuhnya. Ini adalah musuh yang sangat menakutkan, sangat berbahaya, dan sangat sulit untuk dihadapi. Itu benar. Pada saat ini, mereka tidak lagi menganggap Qin Fei Yang sebagai junior. Sebaliknya, mereka menganggapnya sebagai musuh yang sangat kuat, lawan yang setingkat dengan mereka. Tentu saja. Saat ini, mereka tidak punya nyali untuk tetap memperlakukan Qin Fei yang sebagai junior. Tetapi tampaknya kamu tidak memiliki kesempatan lagi untuk menakut-nakuti orang lain. Saat suara Qin Fei yang jatuh, 3000 klon mengaktifkan teknik terlarang, 9 api naga dunia bawah. Teknik yang sangat terlarang. Ketiganya gemetar. Bukan hanya teknik terlarangku yang super, tapi juga teknik terlarangmu, domain naga ilahi. Kali ini, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Qin Fei Yang berteriak. 3.000 klon mengaktifkan mata surga dan mereplikasi domain naga ilahi. Teknik terlarang super milik para naga, Divine Dragon Domain, sama dengan teknik terlarang super milik klan Kilin, Kilin God Domain. Teknik ini tidak hanya memiliki pertahanan yang sangat kuat, tetapi juga memiliki daya mematikan yang sangat mengejutkan. 6.000 hukum tertinggi kebenaran mendalam yang tertinggi. 6.000 hukum biasa dengan makna mendalam tertinggi. 3.009 naga api dunia bawah. Dan 3.000 domain naga ilahi. Lebih-lebih lagi, baik itu berbagai hukum tertinggi, sembilan api naga dunia bawah, maupun domain naga ilahi, semuanya merupakan cara terkuat di bawah senjata berdaulat dan ilmu mendalam tertinggi. Belum lagi lawannya, bahkan Li Feng yang berdiri di samping Qin Fei yang pun tak kuasa menahan gemetar ketakutan saat melihat cara seperti itu. Rumor itu benar. Di alam awan langit saat ini, kecuali raja naga dan penguasa daerah terlarang lainnya, tiada seorang pun yang dapat menjadi lawan Qin Dage. Mati. Qin Fei yang tersenyum dingin. Semua keterampilan mendalam tertinggi dan teknik terlarang super membanjiri mereka bertiga bagaikan air pasang. Qin Fei Yang, kematianmu tidak akan baik. Biar ku beritahu, jangan pernah berpikir untuk membiarkan harta karun ilahi lonceng langit tetap hidup. Ini adalah tempat di mana dewa-dewa kalian dimakamkan. Meledak. Ketiganya meraung marah satu demi satu. Tubuh naga ilahi mereka yang besar langsung meledak di kehampaan. Gelombang energi penghancur menyapu ke segala arah seperti ombak yang mengamuk di lautan menghancurkan diri sendiri. Ekspresi Qin Fei Yang dan Li Feng berubah drastis. Mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka bertiga akan menghancurkan diri sendiri dengan begitu dahsyatnya. Silakan. Qin Fei Yang melihat ketiga ribu inkarnasi itu dan segera membawa Li Feng bersamanya. Mereka menggunakan langkah ruang waktu, berbalik, dan terbang menjauh dengan kecepatan kilat. Ledakan. Tiga ribu inkarnasi menyerang pada saat yang sama, dan kekuatan hukum raung, membentuk penghalang setinggi langit dan menghalangi ledakan. Qin Dage. Mereka benar-benar bersedia menghancurkan diri mereka sendiri. Mungkinkah mereka meninggalkan jiwa ilahi mereka di luar? Li Feng terkejut. Jelas sekali. Qin Fei yang sangat marah. Bagaimanapun, mereka semua adalah karakter yang tangguh. Mengapa mereka begitu takut mati? Tetapi tidak ada yang dapat dilakukannya. Jika pihak lain ingin meninggalkan jiwa ilahinya di luar, apa yang dapat dilakukannya? Dia tidak bisa memerintahkan mereka untuk tidak melakukannya. Lagi pula, tidak seorang pun mau mendengarkan perintahnya. Dia hanya bisa berkata bahwa itu adalah usaha yang sia-sia. Tidak, itu bukan usaha yang sia-sia. Ada juga pedang naga putih, cermin naga hitam, dan tombak naga emas. Qin Yang berteriak sekeras-kerasnya, "Kastil Kuno, pedang malaikat maut, jangan biarkan pedang naga putih dan yang lainnya lolos." Pada saat yang sama, dengan ledakan yang menggetarkan surga, penghalang yang terbentuk dari kekuatan hukum oleh tiga ribu inkarnasi runtuh. Itu harus dikatakan. Kekuatan penghancuran diri seorang ahli tertinggi dapat digambarkan sebagai sesuatu yang menghancurkan. Itu berkali-kali lipat lebih mengerikan daripada teknik terlarang. Bahkan 3.000 inkarnasi tidak dapat menghentikannya dan langsung berubah menjadi abu. Untung. 3.000 inkarnasi juga membantukin Fei Yang dan Li Feng untuk menunda beberapa saat. Sekarang mereka telah melarikan diri ke tempat yang aman, mereka berbalik dan melihat pemandangan apokaliptik. Keduanya tidak bisa menahan keringat dingin. Di masa depan, saat berhadapan dengan ahli tingkat tinggi, mereka tidak boleh memberi pihak lain kesempatan untuk menghancurkan diri sendiri. Jika tidak, mereka akan berakhir dengan kehancuran bersama. Dentang. Pada saat ini, pedang malaikat maut terbang di atas Qin Fei Yang, menyapu Qin Fei Yang dan Li Feng, dan bergegas ke medan perang tempat kastil kuno berada. Di mana tombak naga emas? Qin Fei Yang bertanya. Jangan berpikir untuk menaklukkan semuanya sekaligus. Jika ketiga senjata ilahi berdaulat benar-benar ingin bertarung dengan kita, bahkan jika kita menyimpannya, kita harus membayar harga yang mahal. Lagi pula, kedua pedang itu masih menjadi faktor yang tidak pasti bagaimana kalau mereka tiba-tiba menghianati kita. Jadi, daripada mengambil air dengan keranjang bambu, lebih baik mundur selangkah dan bertemu dengan kastil kuno terlebih dahulu. Untuk saat ini, kita bisa menaklukkan pedang naga putih atau cermin naga hitam. Kata pedang malaikat maut dengan suara yang dalam, "Mendengar ini." Hati kinfe yang bergetar, dan dia meminta maaf. Maaf, saya terlalu cemas. Tidak apa-apa, sebenarnya aku tahu apa maksudmu. Selama kita bisa menaklukkan tombak Naga Emas, Pedang Naga Putih, dan Cermin Naga Hitam, ketiga senjata ilahi berdaulat ini, kita akan memiliki kemampuan untuk benar-benar melawan naga di masa depan. Tetapi Anda harus ingat, ada beberapa hal yang tidak dapat terburu-buru khususnya saat berhadapan dengan senjata ilahi berdaulat, jika kita tidak berhati-hati, bukan saja kita tidak akan mampu menaklukkannya, kita bahkan bisa menyebabkan diri kita terjerumus ke dalam kondisi kutukan abadi. Pedang Malaikat Maut memperingatkan. Dalam. Qin Fei yang mengangguk. Bagaimanapun juga, dia punya waktu seribu tahun penuh di harta karun ilahi lonceng surgawi, jadi dia bisa melakukannya perlahan-lahan. Titik. Sementara mereka sedang berbicara. Pedang Malaikat Maut membawa Qin Fei Yang dan Li Feng kembali ke medan perang tempat kastil kuno berada. Cermin Naga Hitam dan Pedang Naga Putih telah merasakan penghancuran diri ketiga naga dan mencoba yang terbaik untuk keluar dari pengepungan. Itu benar-benar seperti yang dikatakan Pedang Malaikat Maut. Kedua senjata ilahi berdaulat itu kejam, dan Kastil Kuno, Pedang Pertempuran Emas, dan Pedang Pertempuran Perak sudah menunjukkan tanda-tanda tidak dapat menghentikan mereka. Pedang Malaikat Maut berteriak dalam hati, "Kastil Kuno, lepaskan Cermin Naga Hitam, taklukkan Pedang Naga Putih terlebih dahulu." Pada saat yang sama, Pedang Malaikat Maut membentuk penghalang melindungi Qin Fei Yang dan Li Feng, lalu langsung menyerbu ke medan perang, mengincar pedang naga putih. Siapakah kastil kuno itu? Mendengar kata-kata pedang malaikat maut, mereka mengerti tujuan pedang malaikat maut. Langsung. Ia mengabaikan cermin naga hitam dan menyerang pedang naga putih. Apa yang sedang terjadi? Melihat cermin naga hitam mengambil kesempatan untuk melarikan diri, dan kastil kuno serta pedang malaikat maut tidak menghentikan mereka, pedang pertempuran emas dan perak itu tak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Namun tak lama kemudian, mereka mengerti arti dari kastil kuno dan pedang malaikat maut. Kau ingin menggunakan kami untuk menaklukkan senjata ilahi berdaulat ini? Apakah kamu benar-benar mengira kami pejuang bebas? Kedua senjata ilahi berdaulat itu langsung merasa tidak puas. Baik itu naga sebelumnya atau bocah manusia ini, mereka semua adalah makhluk jahat. Qin Fei Yang merasakan ada yang tidak beres, dan segera berteriak, Senior, aku tidak meminta bantuan kalian, tetapi aku mohon kalian jangan ikut campur. Setelah ini, junior ini pasti akan sangat berterima kasih. Benar saja, ada dua faktor yang tidak pasti. Kalau saat ini kedua pedang itu benar-benar ingin saling mengganggu, maka itu benar-benar seperti menggunakan keranjang anyaman untuk menimba air. Terima kasih banyak. Harta karun apa yang menurutmu bisa masuk ke mata senjata ilahi berdaulat kita yang bermartabat? Pedang emas dan perak itu mundur dari medan perang, nadanya penuh dengan penghinaan. Hanya kastil kuno dan pedang malaikat maut yang tersisa di medan perang menjerat pedang naga putih dengan kuat. Tiba-tiba. Kinfe yang menyadari bahwa tombak naga emas dan cermin naga hitam belum benar-benar pergi. Mereka mengamati medan perang dari jauh, seolah-olah mereka sedang mencari kesempatan untuk menyelamatkan pedang naga putih. Posisi kedua pedang itu tidak diketahui. Tombak naga emas dan cermin naga hitam bersembunyi di kejauhan, mengawasi mereka dengan penuh rasa ingin tahu. Hal ini menyebabkan situasi menjadi rumit. Pendeknya, masalah terbesar telah datang. 3689 Menghadapi pertanyaan yang dilontarkan oleh kedua pedang itu, kinfe yang benar-benar tidak punya cara untuk menjawab karena dia tidak dapat memikirkan apapun yang dapat menarik perhatian senjata ilahi yang berdaulat. Dulu, saat dia menaklukkan pedang ekor kuda dan pedang naga darah, dia memaksa mereka bersumpah darah. Tapi sekarang, kondisi tidak mengizinkannya. Pertama-tama, kekuatan dia tidak dapat membuka domain pembantaian, jadi dia tidak memiliki metode untuk mengancam senjata ilahi berdaulat, pedang naga darah. Kocokan ekor kuda dan senjata ilahi berdaulat dari istana iblis dan istana surgawi semuanya berada di tangan Sigila, Serigala Bermata Putih, dan Yun Xiang. Jika Sigila, Serigala Bermata Putih, Yun Xiang, dan Asura bertopeng sudah datang menemui mereka, akan mudah untuk menghadapi mereka dan langsung menggunakan kekuatan. Tapi sekarang dia hanya memiliki pedang malaikat maut dan kastil dua senjata ilahi berdaulat. Kedua, ada kondisinya. Cermin naga hitam dan tombak naga emas mengamatinya dengan penuh rasa ingin tahu dari samping. Jelas tidak ingin membiarkannya melakukan semaunya. Jadi, bisakah dia menaklukkan pedang naga putih sekarang? Tidak harus dikatakan bahwa ada atau tidaknya peluang untuk menaklukkan pedang naga putih sekarang sepenuhnya bergantung pada kemauan kedua pedang ini. Sebenarnya, ini bukanlah hal yang paling membuatnya khawatir. Yang paling dikhawatirkannya adalah jika kedua pedang ini berpindah pihak dan bergabung dengan pedang Naga Putih serta kedua senjata ilahi berdaulat lainnya untuk menghadapinya, maka situasinya akan menjadi genting. Lagi pula, pada saat itu situasinya adalah lima lawan dua. Lima lawan dua kastil dan pedang pencabut nyawa harus melindungi diri mereka sendiri sambil mengurus dia dan Li Feng. Di saat yang sama, katakan pada kami, "Bagaimana kamu ingin menyuap kami? Nafsu makan kami tidak biasa." Jika kalian tidak bisa memuaskan kami, aku khawatir kalian akan mengikuti jejak para naga dan dua lainnya. Ancaman pedang emas dan perak tidak lagi tersembunyi. Qin Fei Yang mengepalkan tinjunya. Kau tidak mau mendengarkan kata-kataku yang baik, bukan? Kau ingin memaksaku untuk bertengkar denganmu. Bagus. Paling-paling saya akan berkompromi sekarang. Setelah aku bertemu dengan semua orang, aku akan perlahan-lahan menyelesaikan masalah ini denganmu. Qin Fei yang membuat keputusan cepat dan mengirimkan transmisi suara ke pedang malaikat maut dan kastil bersiap untuk mundur. Meskipun dia sangat tidak mau, demi keselamatan semua orang, dia harus melakukan ini. Dia bisa mengabaikan nyawanya sendiri, tetapi dia tidak bisa mengabaikan kastil dan pedang malaikat maut, terutama kastil kuno. Itu telah membantunya selama bertahun-tahun. Dia tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi padanya. Baiklah, senjata suci kedua penguasa itu membalas. Sebenarnya, mereka juga punya ide untuk mundur sementara. Situasi saat ini terlalu pasif, tetapi karena mempertimbangkan Qin Fei Yang, mereka tidak menyebutkannya. Karena mereka sangat mengenal Qin Fei Yang. Setelah berusaha keras, dia tidak mendapatkan apapun. Dia pasti merasa sangat tidak enak. Itulah cinta sejati. Sementara Qin Fei Yang memikirkan mereka, mereka juga memikirkan perasaan Qin Fei Yang. Hanya pedang naga putih yang melawan kastil dan pedang Thanatos. Oleh karena itu, kastil dan pedang Thanatos dapat dengan mudah pergi. Ledakan. Kedua senjata ilahi berdaulat itu melepaskan pedang naga putih dan langsung tiba di depan Qin Fei Yang dan Li Feng. Kemudian, mereka membawa mereka berdua pergi tanpa menoleh ke belakang. Hem. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini tidak hanya mengejutkan pedang naga putih, cermin naga hitam, dan tombak naga emas, tetapi bahkan kedua pedang itu pun lengah. Ketika mereka sadar kembali, pedang naga putih segera bergegas bertemu dengan cermin naga hitam dan tombak naga emas. Kamu ingin pergi? Pedang emas dan perak itu tampak marah ketika mereka sadar kembali. Mereka segera mengejarkin Fei Yang dan yang lainnya. "Apa yang harus kita lakukan?" Cermin naga hitam bertanya. Tombak naga emas merenung sejenak dan berkata, "Ini mungkin kesempatan bagus. Ayo kita ikuti mereka." Suara mendesing. Tiga senjata ilahi berdaulat juga mengejar mereka. Li Feng berbalik dan melihat lima senjata ilahi berdaulat mengejarnya. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan dia berkata, "Apakah mereka akan bekerja sama lagi?" Kedua faktor yang tidak pasti ini sungguh menyusahkan. Qin yang sangat marah. Kalaulah pedang naga darah, kocokan ekor kuda, pedang naga putih, cermin naga hitam, dan tombak naga emas, ketiga senjata ilahi berdaulat itu, mereka takkan mampu lolos darinya. Dia akan menyelesaikan masalah ini dengan mereka cepat atau lambat. Satu jam kemudian, lima senjata ilahi berdaulat masih mengejar mereka. Mereka semua adalah senjata ilahi berdaulat, jadi kecepatan mereka hampir sama. Kastil kuno dan pedang malaikat mau tidak mampu menggoyahkan lima senjata ilahi penguasa. Lima senjata ilahi berdaulat tidak dapat mengejar mereka, namun mereka tidak dapat terus-terusan mengejar seperti ini. Lagi pula, ada bahaya lain di dalam harta karun ilahi lonceng langit. Jika mereka bertemu dengan naga, orang Feng, atau klan Kirin, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Sekalipun kami bertemu orang, kami berharap dapat bertemu sekutu kami, pedang malaikat maut mendesah. Jika pihak lain ingin terus mengejar, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Jika mereka berhenti sekarang. Mereka mungkin menghadapi bahaya dari kelima senjata ilahi berdaulat yang bergabung dalam sekejap mata. Hari lainnya berlalu sepanjang jalan. Mereka tidak bertemu dengan naga, suku Feng, atau klan Kirin. Mereka tidak bertemu dengan laut, awan surgawi, kaisar binatang, atau binatang ilahi dari tanah para dewa yang terkubur. Mereka selamat sepanjang hari tanpa bahaya apapun. Adapun kerangka berbentuk manusia dan kerangka binatang buas, mereka banyak menemuinya, namun. Di hadapan senjata ilahi berdaulat, mereka tidak memenuhi syarat untuk ikut campur. Mereka bahkan tidak bisa mendekati Qin Fei Yang dan yang lainnya. Di malam hari, langit menjadi gelap. Harta karun ilahi lonceng surgawi secara bertahap tenggelam ke dalam kegelapan yang pekat. Hem. Ketika istana dan pedang malaikat maut membawa Qin Fei Yang dan melarikan diri ke langit di atas sebuah danau, perasaan gelisah yang kuat tiba-tiba muncul dalam hati mereka. Akan tetapi mereka tidak yakin dari mana datangnya kegelisahan ini. Danau itu panjangnya ratusan ribu mil, seperti lautan luas. Air danau itu berwarna hijau tua yang aneh. Di sekeliling danau, ada gunung-gunung menjulang tinggi tak berujung, tetapi tidak ada bedanya dengan tempat-tempat lain. Danau itu sangat bobrok dan tandus. Haha. Kau benar-benar melarikan diri ke sini, bukankah kau sedang mencari kematian? Di belakang, pedang emas dan perak itu tertawa. Hem. Mendengar ini, tidak hanya Qin Fei Yang dan Li Feng, tetapi juga kastil, pedang malaikat maut, dan pedang naga putih, tiga senjata ilahi berdaulat, tidak dapat menahan rasa terkejut. Setan tua, bantu kami menghentikan dua manusia di depan. Pedang emas itu meraung. Menabrak. Di tengah danau di bawah, tiba-tiba muncul gelombang. Cahaya hijau tua melesat keluar dari danau dan menghalangi Qin Fei Yang dan yang lainnya. Gelombang kekuatan ilahi mengalir menuju Qin Fei Yang dan yang lainnya. Apa? Pupil mata Qin Fei Yang mengecil. Senjata suci tingkat penguasa lainnya. Mungkinkah senjata ilahi berdaulat inilah yang mengendalikan harta karun ilahi lonceng langit? Itu adalah kuali berbentuk persegi, seluruhnya berwarna hijau tua, seukuran telapak tangan, dan pada keempat sisinya terukir kepala-kepala kepala seperti hantu, memancarkan aura dingin yang mengerikan. Manusia tampaknya harta karun suci telah terbuka. Kuali hijau itu mengeluarkan suara serak, lalu tiba-tiba berubah menjadi kuali raksasa yang memancarkan kekuatan dahsyat yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Bunuh dia, pedang malaikat maut meraung, ledakan. Kastil dan pedang malaikat maut meletus dengan kekuatan dahsyat dan melesat ke arah kuali hijau. Dengan suara dentang yang keras, kuali hijau itu berhasil terlempar, tetapi pada saat yang sama, kastil dan pedang malaikat maut terhenti sejenak. Pada saat jeda inilah kelima senjata ilahi berdaulat, pedang emas, pedang perak, pedang naga putih, cermin naga hitam, dan tombak naga emas, mengejar dan menghentikan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Dari apa yang terlihat, mereka benar-benar ingin bergabung. Li Feng melirik kelima senjata ilahi berdaulat, wajahnya sedikit pucat. Sekarang, dengan penambahan kuali hijau, terdapat enam senjata ilahi berdaulat. Bagaimana mereka bisa melawan ini? Sudah berakhir. Berlari. Melanjutkan. Mari kita lihat kemana kau bisa lari. Pedang emas itu mencibir. Mata Qin yang sedikit gelap. Kedua senjata ilahi berdaulat ini benar-benar menyebalkan. Tapi tiba-tiba, sebuah ide terlintas dalam pikirannya. Kedua pedang itu tidak mengenalnya dengan baik, tetapi pedang naga putih, tiga senjata ilahi berdaulat, mengenalnya dengan baik. Daripada mencoba membujuk kedua pedang ini, lebih baik membujuk pedang naga putih, cermin naga hitam, dan tombak naga emas. Selama dia dapat membujuk ketiga senjata ilahi berdaulat ini, dia secara alami dapat mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Qin Fei Yang menyampaikan suaranya, pedang naga putih, cermin naga hitam, tombak naga emas, bisakah kau mendengarkanku? Mengapa kita tidak bergabung dan menekan mereka terlebih dahulu? Apa? Sekarang karena kamu tidak punya jalan keluar, kamu meminta bantuan dari kami. Bukankah kamu ingin menaklukkan kami kemarin? Pedang naga putih itu mencibir. Saat itu di negeri Iblis Yin, ia pernah dipermainkan oleh Qin Fei Yang. Ia tidak pernah melupakan penghinaan ini. Sebenarnya, kamu tidak perlu membenciku seperti ini. Karena musuhku adalah para naga, bukan kamu. Kita bisa menjadi teman yang bisa saling mengandalkan dan berjuang berdampingan. Mereka tidak tahu orang macam apa aku, Qin Fei Yang, tapi tidakkah kau tahu? Untuk teman-teman, untuk kawan-kawan, aku bisa melindungi mereka dengan cara apapun. Lihatlah bilah naga darah, Lihatlah sapu ekor kuda, seberapa hebatkah kita sekarang! Saya menghormati mereka, dan mereka menghormati saya. Tapi, bagaimana dengan naga? Apa yang bisa mereka berikan kepadamu? Mereka tidak bisa memberimu apapun. Sebaliknya, mereka hanya tahu bagaimana meminta darimu, karena kamu adalah senjata ilahi berdaulat dan memiliki kekuatan bertarung yang tak terkalahkan. Mereka hanya ingin menunjukkan nilaimu. Begitu Anda kehilangan nilai, Anda pasti akan menjadi umpan meriam di tangan mereka. Dengan kata lain, mereka hanya memanfaatkan Anda dan sama sekali tidak punya perasaan terhadap Anda. Contohnya, bilah naga darah. Kembali di Laut Awan Surgawi, ketika Raja Naga memintaku untuk menyerahkan bilah naga darah, aku menemukan bahwa Raja Naga sudah ingin membunuh bilah naga darah itu. Tapi aku berbeda. Saya sungguh menghormati Anda. Karena itulah aku mengambil risiko menyinggung Raja Naga demi melindungi bilah naga darah. Qin Fei Yang mendesah. Ketiga senjata ilahi berdaulat terdiam. Melihat hal ini, Qin Fei yang bertindak cepat dan terus membujuk mereka secara diam-diam, jika kalian memilih saya sekarang, saya jamin kalian tidak akan pernah menyesali pilihan kalian hari ini. Saya akan menggunakan tindakan nyata untuk membuktikan ketulusan dan tekad saya kepada kalian. Lagi pula, kamu tahu bahwa aku punya dunia yang mandiri. Katakan padaku yang sebenarnya. Di masa depan, klan naga, klan feng, dan klan kirin mungkin tidak lebih kuat dariku. Kita manusia punya pepatah terkenal yang mengatakan burung yang baik akan memilih pohon yang baik untuk bersarang. Pikirkan baik-baik, antara aku dan para naga, siapa pohon baik yang paling kau butuhkan? Qin Fei Yang berusaha sekuat tenaga membujuknya, dan kata-katanya penuh keyakinan. Baginya, melampaui kaum naga, kaum Feng, dan klan Kirin hanyalah masalah waktu. 3690. Apakah kamu yakin kamu berbakat? Namun, ini harus menunggu hingga kamu dewasa sepenuhnya. Cermin naga hitam mencibir. Kekuatanku saat ini sudah jelas bagi kalian semua. Selain senjata ilahi berdaulat milikmu, ada juga Raja Naga dan Feng Siapa lawanku? Qin Fei yang curiga. Anda terlalu meremehkan warisan dari daerah terlarang. Jika bukan karena senjata dominator di istana yang membantumu, ahli manapun dari tanah terlarang yang menguasai ultimate profound pasti bisa membunuhmu seketika. Jika kau benar-benar ingin memiliki tempat di alam awan langit, kau hanya bisa menjadi eksistensi seperti Raja Naga dan yang lainnya. Tombak naga emas mendengus dingin. Aku tahu. Saya juga percaya bahwa saya bisa melakukannya. Qin Fei Yang berkata dengan tegas. Ketiga senjata ilahi berdaulat terdiam lagi. Berdasarkan situasi saat ini, Qin Fei Yang memang memiliki potensi. Namun, sungguh sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi di masa mendatang. Jika mereka memiliki Qin Fei Yang sekarang, itu sama saja dengan mengkhianati Raja Naga. Jika di masa depan, Qin Fei Yang meninggal secara tidak sengaja, lalu kepada siapa mereka dapat mencari orang yang dapat diajak bicara? Raja Naga pasti tidak akan membiarkan mereka pergi saat itu. Dengan kata lain, ini adalah taruhan. Mereka tidak berani berjudi, dan mereka juga tidak mampu berjudi. Mengapa kamu begitu pendiam? Di mana kesombongan yang selama ini ada? Kedua pedang ilahi berdaulat menatap Kin Fei yang dengan curiga, kata-kata mereka penuh dengan ejekan. Kin Fei yang menatap kedua pedang dewa berdaulat lalu menatap kuali hijau. Matanya sedikit tenggelam, dan tiba-tiba menatap pedang Naga Putih dan tiga pedang dewa berdaulat. Setetes esensi darah keluar dari tubuhnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Enam senjata ilahi berdaulat menatap Qin Fei Yang dengan bingung. Aku, Qin Fei Yang, bersumpah darah. Jika hari ini, kau memilihku, Qin Fei Yang, aku, Qin Fei Yang, akan melindungimu dengan nyawaku. Aku tidak akan pernah mengkhianatimu, tidak akan pernah meninggalkanmu, dan berbagi kehormatan dan aib denganmu. Qin Fei Yang berteriak. Petir menyambar dan guntur bergemuruh di angkasa. Tiga sumpah turun dari langit, tetapi tidak memasuki tubuh Qin Fei Yang. Ini karena pedang naga putih, salah satu dari tiga senjata ilahi berdaulat, tidak setuju untuk memilih Kin Fei Yang. Asal mereka setuju, sumpah darah akan dianggap lengkap. Ini. Hati ketiga senjata ilahi berdaulat bergetar. Saya yakin kalian semua seharusnya sudah familiar dengan sumpah darah sekarang. Sekali sumpah diucapkan, sumpah itu tidak akan pernah bisa dilanggar. Inilah ketulusanku, tekadku. Aku, Kin Fei Yang, bersedia hidup dan mati bersamamu. Jika aku melanggar sumpah ini, aku akan dihukum oleh surga. Kinfe yang berbicara kata demi kata, suaranya nyaring dan kuat. Dia menatap ketiga senjata ilahi berdaulat dan meraung, "Apakah ini tidak cukup untuk menggerakkanmu?" Setiap kata-katanya bagaikan sambaran petir yang menyambar pikiran ketiga senjata ilahi berdaulat, menyebabkan hati mereka bergejolak. Merekalah yang selalu menggunakan nyawa mereka untuk melindungi orang lain. Mereka selalu menjadi satu-satunya yang dihianati dan ditinggalkan oleh manusia setelah kehilangan nilai mereka. Tapi sekarang ada manusia yang bersedia melindungi mereka dengan nyawanya. Dan dia tidak akan pernah mengkhianati mereka, tidak akan pernah meninggalkan mereka, dan hidup dan mati bersama mereka. Dia bahkan telah membuat sumpah darah. Sebagai senjata ilahi yang berdaulat, mereka memiliki umur yang kekal. Namun, dalam kekekalan ini, inilah pertama kalinya mereka benar-benar merasakan ketulusan dan kasih sayang seseorang. Perasaan diperhatikan, dilindungi, diperlakukan sebagai kawan, dan diperlakukan sebagai kawan terasa sangat hangat. Jadi, dia diam-diam membujuk mereka untuk menyerah. Bagus, bagus, bagus. Manusia memang licik dan berbahaya. Pedang emas dan pedang perak akhirnya menyadari keberadaannya. Kekuatan ilahi melonjak saat mereka meraung. Iblis tua bantu kami. Saat suara mereka berakhir, mereka segera menyerang Fei yang dan yang lainnya. Dengan suara dentang yang keras, kuali hijau itu pun ikut bergabung dalam pertempuran dan menyerbu ke arah Istana dan Pedang Malaikat Maut. Sepertinya kita hanya bisa bertarung sampai mati. Istana itu menarik napas dalam-dalam. Kalau begitu, ayo bertarung! Asalkan masih bertenaga, apa yang perlu ditakutkan? Pedang malaikat maut tertawa keras. Ledakan kastil dan pedang malaikat maut meninggalkan penghalang dan menyerbu ke arah tiga senjata ilahi berdaulat. Selama masih kuat, apa yang perlu ditakutkan? Ketiga senjata ilahi berdaulat bergumam, "Tampaknya dalam tahun-tahun yang tak berujung ini, mereka secara bertahap kehilangan keberanian dan semangat juang. Sebagai senjata ilahi yang berdaulat, eksistensi terkuat di dunia, mereka bahkan tidak memiliki keberanian ini. Bukankah ini sebuah lelucon?" Oke. Okay. Aku berjanji padamu. Di masa depan, kita akan hidup dan mati bersama, berbagi kehormatan dan aib. Kata cermin naga hitam. Saat suaranya berakhir, salah satu segel telah selesai dan bergabung ke tubuh Qin Fei Yang. Anda. Pedang naga putih dan tombak naga emas terkejut. Dia benar-benar memiliki Qin Fei Yang. Dia ada benarnya. Di klan naga, tuntutan mereka dan pengorbanan kita dianggap biasa saja. Mereka tidak pernah benar-benar memikirkan kita. Mereka tidak pernah menghormati keinginan kami sekarang seseorang telah mengucapkan sumpah seperti itu, apalagi yang perlu diragukan. Adapun apa yang akan terjadi di masa depan, saya tidak berani mengatakannya. Tetapi setidaknya untuk saat ini, hatiku sangat hangat dan tersentuh. Setelah mengatakan ini, pedang naga hitam juga meninggalkan penghalang di sekitar Qin Fei Yang dan Li Feng sebelum segera bergabung dalam pertempuran. Situasinya langsung menjadi tenang. Tiga lawan tiga. Tekanan pada kastil dan pedang malaikat maut berkurang drastis. Hangat dan tersentuh. Memang, saya belum pernah merasakan hal ini sebelumnya. Sekarang saya sudah merasakannya, mengapa saya harus menolaknya? Tombak naga emas tertawa terbahak-bahak dan berteriak, Qin Fei Yang, penguasa ini juga menyetujui permintaanmu. Namun, kamu harus ingat sumpah darah hari ini. Jika suatu hari kamu melakukan sesuatu yang mengecewakan penguasa ini, penguasa ini pasti tidak akan membiarkanmu begitu saja. Segel kedua telah selesai. Senyum muncul di wajah Qin Fei Yang. Dia menatap tombak naga emas dan berkata, "Jika aku benar-benar melakukan sesuatu untuk mengkhianatimu, sumpah darah akan menghapusku. Saya merasa jauh lebih baik sekarang. Kalau begitu, mari kita bunuh musuh-musuh itu." Tombak naga emas mengeluarkan tawa heroik dan juga meninggalkan penghalang di sekitar Qin Fei Yang dan Li Feng sebelum segera bergabung dalam pertempuran. Empat lawan tiga, situasi yang seimbang segera berbalik. Bagaimana menurutmu? Qin Fei Yang memandang Bai Longjian. Bai Long Jian mendengus dingin, kau seharusnya tahu betapa aku membencimu, kan? Aku tahu. Tetapi pada saat itu di negeri Iblis Yin, menghadapi pengejaranmu, aku pasti harus memikirkan cara untuk melarikan diri. Aku tidak bisa hanya berdiri di sana dan membiarkanmu membunuhku. Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Bai Long Jian tetap diam. Qin Fei Yang menarik napas dalam-dalam dan membungkuk, saya, Qin Fei Yang, jarang menundukkan kepala. Hari ini, saya akan berinisiatif untuk menundukkan kepala kepada Anda. Mohon maaf atas kesalahan saya sebelumnya. Melihat pemandangan ini, ekspresi Bailong Jian tidak berubah, tetapi tidak seorang pun tahu apa yang sedang terjadi dalam hatinya. Bagaimanapun, dia masih diam. Aku telah melihat Pangeran dari klan Naga Putih. Patriark klan Naga Putih dipaksa olehku untuk menghancurkan dirinya sendiri. "Bolehkah aku bertanya? Tidakkah kamu merasa dirugikan karena bekerja untuk mereka?" Aku tahu ini perintah Raja Naga. Kau tidak punya pilihan selain mendengarkan. Tetapi bukankah ini mencerminkan bahwa Raja Naga tidak pernah menghargai nilai sebenarnya dari Senjata Ilahi Dominator milikmu dari awal hingga akhir? Menurutku, di matanya, arti penting Senjata Ilahi Dominator milikmu tak lebih dari sekadar bilah tajam di tangan para naga. Pikirkanlah tentang hal itu. Apakah orang seperti itu benar-benar akan mempercayai dan menghormati Anda? Kinfe yang tersenyum dan berkata, "Meskipun tidak begitu bersemangat dan menginspirasi, setiap kalimatnya tepat sasaran." Bai Long Jian akhirnya bereaksi dan bertanya, apakah kamu benar-benar akan menghormati kami? Percaya pada kami. Tentu saja. Waktu akan membuktikan segalanya. Tetapi premisnya adalah Anda harus memberi saya kesempatan untuk membuktikannya. Qin Fei Yang mengangguk. Hati orang-orang berubah. Bai Long Jian berkata penuh arti. Ini juga tergantung siapa orangnya. Qin Fei Yang tersenyum. Haha. Bai Long Jian tertawa keras. Qin Fei Yang memandangnya dengan penuh harap. Saya harus mengakui bahwa Anda telah menggerakkan kedaulatan ini. Baiklah. Mari kita saling memberi kesempatan. Biarkan waktu yang membuktikan semuanya. Dentang. Saat suara itu jatuh, kekuatan suci Bai Longjian melonjak dan juga meninggalkan penghalang di sekitar Qin Fei Yang dan Li Feng. Kemudian, ia menyerang dua pedang perang dan kuali hijau. Segel ketiga akhirnya selesai. Bagi Qin Fei Yang, ini bahkan lebih membahagiakan daripada mendapatkan lambang hukum perang dan hukum guntur. Menaklukkan tiga senjata ilahi dominator adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dilakukan orang lain. Namun sekarang, dia berhasil dengan tambahan ketiga senjata ilahi dominator ini. Dia seperti seekor harimau yang menumbuhkan sayap. Bailongjian, cermin naga hitam, tombak naga emas, kocokan ekor kuda, pedang naga darah, kastil kuno, pedang tanatos, ditambah senjata ilahi dominator istana langit dan istana iblis. Sekarang dia sudah memiliki sembilan senjata ilahi dominator, ditambah dengan domain pembantaian. Dengan fondasinya saat ini, bahkan jika dia kembali ke alam awan langit sekarang, dia akan mampu bersaing dengan zona terlarang. Umat manusia sudah memiliki dasar untuk tidak takut pada tiga zona terlarang. Demikian pula. Juga karena pengkhianatan pedang naga darah, pedang naga putih, cermin naga hitam, dan tombak naga emas, kekuatan para naga telah anjlok. Namun, itu belum berakhir. Dia ingin menggerogoti kekuatan naga selangkah demi selangkah, menghancurkan fondasi naga, dan membiarkan naga berjalan menuju kehancuran selangkah demi selangkah. Titik. Li Feng, yang berada di sampingnya, diam-diam menyaksikan seluruh proses. Dalam hatinya, dia mengagumi dan takut pada Qin Fei Yang. Meskipun proses membujuk ketiga senjata ilahi dominator sangat sulit, kebenaran yang ditunjukkan Qin Fei Yang dan rasa hormat terhadap senjata ilahi dominator adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan siapapun. Lebih-lebih lagi. Tidak ada penipuan. Hati yang murni. Apakah ini cara Qin Dage melakukan sesuatu? Hati, hati. Perasaan yang sebenarnya, perasaan yang sebenarnya. Tampaknya sederhana, tetapi di dunia yang penuh ketenaran dan kekayaan, penuh dengan keinginan egois, sangatlah sulit untuk mempertahankan hati yang asli ini, terutama saat menghadapi senjata ilahi dominator. Senjata ilahi dominator adalah senjata ilahi terkuat di dunia. Setiap orang hanya bisa melihat kekuatan mereka dan ketenaran serta kekayaan yang dapat mereka bawa untuk diri mereka sendiri. Dengan kata lain, itu semua demi memuaskan hasrat egois mereka sendiri sehingga mereka mendambakan senjata ilahi dominator. Tetapi pria di depannya berbeda. Li Feng jelas bisa merasakan bahwa Qin Fei Yang membujuk pedang naga putih dan senjata ilahi dominator lainnya terutama demi seluruh umat manusia. Karena status umat manusia di alam awan langit terlalu lemah, dan mereka dapat menghadapi risiko kepunahan kapan saja. Seseorang harus bangkit dan memimpin umat manusia. Tentu saja. Jelas ada sedikit keegoisan. Lagi pula, Qin Fei Yang bukanlah orang suci. Namun publik harus lebih besar daripada privat.